Ketiga orang dari aliansi lima elemen semuanya adalah ahli alam surga tingkat satu. Kecepatan mereka sangat cepat, ilusi nightmare si kucing hanya terjadi dalam sekejap, tetapi arah yang mereka tuju telah berubah drastis. Long Chen sangat pandai memanfaatkan kesempatan itu. Ketika ketiga patriark itu mengubah arah, dia berbalik dan bergegas menuju salah satu patriark. Itu adalah patriark klan Huo. Sebelum dia bisa mengetahui mengapa kedua temannya berubah arah, Long Chen sudah bergegas ke arahnya. Keduanya tidak jauh dari satu sama lain, jadi perubahan mendadak ini menyebabkan keduanya bertabrakan. Long Chen sudah siap, dia berbalik dan patriark klan Huo butuh waktu untuk bereaksi. Saat dia berbalik, empat segel penguasa agung telah mengembun di telapak tangan Long Chen. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Seketika, keempat segel penguasa agung saling terkait satu sama lain. Dalam sekejap, sebuah kekuatan besar menyerbu ke arah patriark klan Huo. Keempat segel penguasa agung dengan warna yang berbeda saling terkait dan meledak, menciptakan dampak yang hebat. Segel penutup surga dari Tirk mistik. Segel penutup surga dari Tirk emas. Segel surga terbakar dari Scarlet Tirk. Segel pengangkat surga dari Azure Tirk. Empat segel kedaulatan agung dilepaskan pada saat yang sama. Long Chen sangat pandai memanfaatkan kesempatan. Patriark Klan Huo melemparkan pukulan dengan panik, bertabrakan dengan empat segel penguasa agung milik Long Chen. Tentu saja, dia menggunakan kekuatan domainnya. Kekuatan domainnya secara mengejutkan mampu menahan serangan Long Chen. Seolah-olah ruang di sekitarnya sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Meski begitu, karena Long Chen sudah siap dan dia tidak siap, kekuatan empat segel penguasa agung Long Chen tetap saja membuatnya terlempar. Merusak. Gelombang kejut yang dahsyat meletus dari tubuh Long Chen dan menyapu bersih kepala keluarga Huo Klan, menyebabkan dia terlempar mundur hampir 50 meter dalam sekejap. Long Chen melihat bahwa Patriark itu jatuh ke arah altar lima warna. Empat segel Kaisar Agung Long Chen terlalu kuat. Patriark keras api tidak dapat mengubah tubuhnya. Dia tahu bahwa dia jatuh ke arah altar lima warna, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Kecepatan dia mundur terlalu cepat. Terlebih lagi, serangan mendadak Long Chen telah menyebabkannya menderita beberapa luka dalam. Pada saat ini, darah di tubuhnya melonjak, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Alasan utamanya adalah serangan mendadak Long Chen terlalu ganas. "Huo Luan, perhatikan di bawah!" Leluhur Jin terkejut saat melihat pemandangan ini. Ia mengira bahwa ketiga leluhur itu pasti akan mengalahkan Long Chen. Siapa yang mengira bahwa Long Chen akan mampu melakukan serangan balik dan bahkan menempatkan leluhur Klan Huo dalam posisi yang sulit? Leluhur jin tidak tahu apa yang terjadi dengan altar lima warna, jadi dia memintanya untuk memperhatikan. Sayangnya, patriark klan Huo tidak bisa mengendalikan diri dan jatuh ke altar. Long Chen tidak terlalu memikirkannya karena ia tahu bahwa altar itu pasti akan mengguncangnya. Pada saat ini, sebuah kejadian mengejutkan terjadi: patriark klan Huo jatuh ke altar dengan kilatan cahaya, tubuhnya menghilang. Apa yang sedang terjadi? Dia benar-benar masuk. Setelah ragu-ragu sejenak, semua orang mulai bergerak. Di antara mereka, Long Chen adalah yang paling dekat dengan altar lima warna. Tanpa berkata apa-apa, ia menggunakan teknik melarikan diri dari darah untuk bergegas ke altar dan memasuki area merah. Patriark klan Huo telah memasuki area emas. Benar saja, Long Chen memasuki altar lima warna dan menghilang dari pandangan semua orang. Sebelumnya, ketika mereka berlima bergerak bersama, mereka tidak dapat memasuki altar lima warna. Mereka tidak menyangka bahwa orang-orang dari Persatuan Lima Elemen dan Long Suke akan dapat masuk. Pada saat ini, semua orang mengerti bahwa mereka telah salah paham. Lima dari sepuluh akan maju. Jadi, bukan untuk semua orang saling membunuh di sini, tetapi untuk lima orang pertama yang memasuki altar lima warna setelah semua orang tiba. Baru pada saat itulah semua orang mengerti. Total ada lima tempat. Saat itu, hanya tersisa tiga. Long Chen dan Patriark Klan Huo masing-masing menempati satu tempat. Pada saat itu, mereka tidak punya waktu untuk berhadapan dengan lawan mereka. Wulian dan Bailan, yang masih bertarung, serta leluhur jin dan long suke yang saling berhadapan, bergegas menuju altar lima warna. Mereka menggunakan kecepatan tercepat mereka dan tiba di sana dalam sekejap. Dalam sekejap itu, terjadilah konfrontasi yang sangat mengerikan. Keempat seniman bela diri di tingkat kedua alam surga itu terlibat konfrontasi gila-gilaan di udara di atas altar lima warna. Keempatnya bertarung untuk memperebutkan tiga tempat dan dapat dilihat betapa mendebarkannya itu. Setiap orang dari mereka menggunakan semua keterampilan mereka karena mereka khawatir tidak akan dapat memasuki altar lima warna sulit bagi prajurit yang tersisa di tingkat pertama alam Tianqi untuk masuk. Tiba-tiba, berbagai macam keterampilan beterbangan di sekitar. Sungguh menakjubkan. Suara mendesing. Dalam proses pertarungan, semua orang masih berlarian menuju altar lima warna. Setelah beberapa suara desiran, mereka masih beradu kecepatan. Keempatnya berubah menjadi empat sinar cahaya dan berlarian menuju altar lima warna dalam satu garis. Dalam proses berlari dengan kecepatan penuh, mereka masih berjaga-jaga terhadap serangan orang lain, dan pada saat yang sama, mereka menyerang yang lain. Ledakan, ledakan, ledakan. Terdengar ledakan yang tak terhitung jumlahnya. Ada lima area di altar lima warna. Kelima area itu selalu berputar. Tidak pasti siapa yang akan memasuki area itu. Namun, mereka dapat melihat dengan jelas area mana yang akan dimasuki Long Chen dan Patriark Klan Huo. Jadi, pada saat itu, mereka berempat bertarung untuk tiga area yang tersisa. Di antara mereka, Bailan dan Wulian sama-sama bergegas ke salah satu wilayah leluhur Jin dan Long Suke sayangnya bertemu satu sama lain, menyebabkan mereka bertarung. Keduanya tidak dapat mengendalikan tubuh mereka. Di tengah ledakan itu, Long Suke bergegas ke wilayah yang tersisa, sementara leluhur Jin ceroboh dan memasuki wilayah emas altar lima warna. Di sanalah Patriark Klan Huo masuk. Di antara sepuluh orang itu, lima di antaranya telah memasuki altar lima warna. Yang tidak masuk adalah leluhur Jin, dua orang dari aliansi lima elemen, Lei Ji dan Feng King. Mereka yang bertahan sangat tertekan. Namun, pada saat itu, mereka terkejut melihat leluhur jin telah ditelan oleh area emas. Tinggal empat orang, seseorang masih bisa masuk. Keempat orang lainnya tercengang sejenak. Setelah tercengang beberapa saat, mereka langsung bereaksi. Mereka salah paham. Lima dari sepuluh tidak berarti hanya lima dari sepuluh orang yang bisa masuk. Apa maksudnya? Pada saat kritis ini, tak seorang pun dapat menemukan jawabannya. Selama seseorang masih bisa masuk, hal pertama yang terpikir olehnya adalah segera masuk. Di antara mereka, Feng King memutar matanya. Lima dari sepuluh. Apakah akan ada dua orang? Hanya dua orang yang dapat memasuki setiap warna altar lima warna. Kemudian, kedua orang itu akan bertarung. Siapa yang menang dapat memasuki level berikutnya. Sepertinya Long Chen memasuki area merah. Memikirkan hal ini, Feng Qing tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung berlari menuju area merah. Awalnya dia lebih dekat ke area merah, dan kecepatannya lebih cepat. Dalam sekejap, dia terjun ke altar lima warna. Yang lain tidak terlalu memikirkannya. Semua orang bergegas ke salah satu warna secara acak. Satu-satunya yang lebih malang adalah Polar Thunder. Dia baru saja mendarat di area emas, jadi dia langsung terpental keluar. Di lantai pertama yang luas ini, hanya Polar Thunder yang tersisa. Dia tertegun sejenak sebelum menyadari bahwa dua orang telah memasuki area emas. Dia menghitung dan menyadari bahwa satu-satunya area tanpa dua orang yang masuk adalah area yang dimasuki. Bailan memikirkan hal ini, dia tidak berpikir terlalu banyak dan terjun ke area itu. Benar saja, tubuhnya juga tenggelam di altar lima warna. Tempat ini akhirnya menjadi tenang. Setelah terjun ke altar lima warna, Long Chen tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, api yang membakar mengelilinginya. Terkejut, Long Chen buru-buru membuka spiritual aeternya. Baru saat itulah ia membuka ruang berbentuk bola di dalam api merah yang tak berujung. Ruang berbentuk bola itu tidak besar, tetapi dapat mengisolasi Long Chen dari panas. Suhu apinya sangat tinggi. Bahkan jika Long Chen memiliki tubuh tujuh bintang yang mulia, tidak akan butuh waktu lama bagi tubuhnya untuk terbakar habis jika dia dibakar langsung. Di mana ini? Long Chen melihat sekeliling. Ada api yang menyala-nyala di sekelilingnya. Jika Xiao Lang ada di sini, dia mungkin bisa melahap api ini dan membiarkan Long Chen melihat situasi di sekitarnya. Namun, Mo Xiao Lang tidak ada di sini. Long Chen telah mengirimnya untuk menjaga ras iblis. Meskipun tidak akan terjadi apa-apa, itu masih lebih baik daripada mengambil risiko dengan Long Chen. Api tak berujung ini memang agak aneh. Baru pada saat itulah Long Chen ingat bahwa dia tampaknya telah memasuki domain merah altar lima warna. Apakah ini berarti ada area lain dan pemandangan lain? Misalnya, semuanya air atau sesuatu yang lain. Mengapa dia bisa datang ke sini? Tak lama kemudian, Long Chen mendapat jawaban. Sebuah suara samar tiba-tiba terdengar di telinganya. Lima dari sepuluh akan maju. Setiap orang akan memiliki lawan. Jika Anda mengalahkan atau mengalahkan lawan Anda, Anda dapat memasuki level kedua dari pagoda tulang gelap. Suara samar ini sepertinya datang dari tempat yang sangat jauh, tetapi Long Chen dapat mendengarnya dengan jelas. Setiap orang punya lawan. Jika kamu mengalahkan atau mengalahkan mereka, kamu bisa lolos. Siapa lawanku? Apakah itu yang asli di pagoda tulang gelap atau para ahli alam langit dari domain kerajaan segudang? 862. Dia pun ditelan oleh api yang tak terbatas. Orang ini adalah Feng King dari klan Feng, saingan lama Long Chen. Lawanku sebenarnya adalah dia. Senyum dingin melintas di wajah Long Chen. Feng Qing pasti mendengar suara ilusi itu saat ia bergegas ke arah Long Chen dengan penuh semangat. Dalam sekejap mata, ia tiba di depan Long Chen. Long Chen menggunakan energi spiritualnya untuk menciptakan ruang dengan diameter 2 meter, sementara Feng Qing menggunakan domainnya untuk menciptakan ruang dengan diameter 10 meter. Ruangnya langsung mengelilingi Long Chen. Chen panjang. Mata Feng Qing berbinar karena kegembiraan. Kalah atau selesaikan ini. Hehe, he, kita memang ditakdirkan untuk bertemu lagi. Sebelumnya, kita tidak punya pemenang. Sekarang hanya ada kita berdua di sini. Kita hanya bisa pergi setelah pemenangnya ditentukan. Kau telah mengambil nyawa Zilin, dan aku juga akan mengambil nyawamu. Sambil berbicara, dia berlari ke arah Long Chen. Kekuatan domain menekan Long Chen mencegah Long Chen melarikan diri. Ini adalah kesempatan bagus. Jika dia tidak berhasil membunuh Long Chen dengan kecepatan peningkatan, Long Chen peluangnya untuk berhasil akan semakin rendah. Segel seribu tangan, ribuan jejak telapak tangan bergemuruh saat melesat ke arah Long Chen. Ribuan jejak telapak tangan ilusi itu mengembun menjadi bentuk fisik dan berubah menjadi telapak tangan ilusi yang besar. Kekuatan telapak tangan yang tak terbatas menyebabkan api di sekitarnya terhempas. Saat menghadapi serangan Fengqing, pikiran Long Chen disibukkan dengan hal-hal lain. Suara samar yang samar itu sepertinya tidak memiliki batas waktu. Kalau begitu, aku bisa bermain kucing-kucingan dengan Fengqing. Lagi pula, penggabungan empat segel kaisarku yang hebat masih belum bisa membunuh Fengqing. Long Chen tidak ingin menang dengan selisih tipis. Dia ingin membunuh Feng Qing dengan satu pukulan. Penggabungan empat segel kaisar yang hebat tidak dapat membunuh orang ini dalam satu pukulan. Oleh karena itu, ia harus meningkatkan kekuatannya, dan itulah penggabungan terakhir dari lima segel kaisar. Tidak ada batasan waktu di sini, dan hanya ada satu lawan, seorang ahli yang sangat ahli dalam mengolah segel pengguncang surga kaisar kuning. Dia telah memperoleh empat yuan spiritual Vena Bumi. Jika dia tidak mengolahnya sekarang, dia pasti tidak akan punya waktu untuk melakukannya di masa mendatang. Jika kau ingin membunuhku. Mari kita lihat apakah kau bisa mengejarku, hantu tua feng. Saat fengking menyerang dengan sekuat tenaga, ingin menekan long chen. Long chen tertawa terbahak-bahak, mengaktifkan keluarnya darah di tengah kobaran api yang berkobar. Long chen langsung menerobos jarak ribuan meter. Dalam kobaran api yang tak berujung ini, tanpa mata iblis pemakan roh, long chen akan lebih sulit menemukan seseorang daripada naik ke surga. Karena itu, long chen yakin bahwa meskipun fengking berusaha keras mencarinya, dia tidak akan dapat menemukannya di lingkungan yang hanya ada api ini. Fengqing akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan tanpa mata iblis pemakan roh. Dia hanya bisa menunggu kekuatan Long Chen meningkat, lalu menemukannya. Long Chen, jangan lari jika kau seorang pria. Jika kau punya nyali, lawan aku secara langsung. Di tengah kobaran api, suara jengkel Fengqing bisa terdengar. Dasar idiot, Long Chen tertawa dan terus menjauh dari mereka berdua. Tak perlu dikatakan lagi, Fengqing adalah eksistensi yang berada di atas miliaran orang di wilayah kerajaan segudang. Dia adalah penguasa dinasti Suci Tian Feng. Dan kekuatannya berada di level pertama alam bela diri langit. Dia sangat kuat, dan dia adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Namun, Long Chen saat ini sepenuhnya memenuhi syarat untuk bertarung melawan seseorang di level ini. Lawan yang tahu bagaimana bertahan adalah lawan yang paling menakutkan. Feng King jengkel, tetapi Long Chen tidak ingin berhubungan dengannya. Dia akan membiarkan lelaki tua itu menyiksa dirinya sendiri. "Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan Feng Zilin? Dia baik-baik saja, mengapa dia tiba-tiba menghilang?" Long Chen merenungkan masalah ini sejenak. Anak kucing, di dalam api yang tak berujung ini, seberapa jauh indramu bisa menjangkau? tanya Long Chen. Ada apa, Nak? Kau butuh bantuanku lagi? Aku akan menjelaskannya kepadamu terlebih dahulu. Statusku tinggi. Jika kau ingin bantuan, aku bisa, tetapi kau harus terlebih dahulu. Katakan padaku, seberapa jauh? Long Chen memotongnya dan berkata dengan suara yang dalam. Anak kucing itu suka mesum. Dia terlalu banyak membual, dan itu adalah kebiasaan yang tidak bisa diubahnya dalam waktu singkat. Yah, 100 meter juga tidak apa-apa. Sampah, awasi orang tua itu. Aku sedang berlatih jurus Kaisar Kuning menggerakkan segel langit di sini. Jika dia mendekat, beritahu aku. Faktanya, Long Chen sudah bergerak sangat jauh. Untuk dapat menemukan Long Chen di tengah kobaran api, orang hanya bisa mengatakan bahwa keberuntungan Fengqing terlalu bagus. Dalam keadaan normal, hal seperti itu tidak akan terjadi kecuali Long Chen mengambil inisiatif untuk membuat suara untuk menarik perhatian Feng Qing. Selama proses latihan, Long Chen tidak bisa lagi menggunakan mata iblis pemakan jiwa. Oleh karena itu, dia hanya bisa membiarkan Kiten membantunya untuk berjaga-jaga. Meskipun Kiten suka bicara murahan, dia masih cukup bisa diandalkan. Jika ada sesuatu, dia akan memberitahu Long Chen terlebih dahulu. Long Chen bergerak menjauh lagi. Setelah memastikan bahwa Fengking sulit menemukannya, dia kemudian duduk bersila di dalam api merah yang tak berujung. Ini Yuan Spiritual Nadi Bumi merupakan bayangan dari segel menggerakkan langit Kaisar Kuning yang dipraktikkan Long Chen. Yuan Spiritual Vena Bumi mirip dengan Kristal Kaisar, tetapi menyimpan lebih banyak hal daripada Kristal Kaisar. Selain itu, semuanya adalah energi atribut Bumi Murni. Ini adalah akumulasi dari bertahun-tahun untuk memadatkan sejumlah besar Yuan Spiritual Vena Bumi. Hanya di tempat semacam ini, di mana tak seorang pun dapat mencapainya, bisa terdapat Yuan Spiritual Nadi Bumi yang begitu banyak. Pada saat ini, Long Chen sedang duduk bersila. Dia menggunakan ki spiritualnya untuk menopang ruang berbentuk bola itu, seperti bola yang mengambang di permukaan air. Seiring dengan arus api, Long Chen mengubah posisinya. Dengan cara ini, akan lebih sulit bagi Feng Qing untuk menemukannya. Di bawah kendali Long Chen, keempat Yuan Spiritual Vena Bumi secara bertahap mengembun bersama sebuah spiritual Yuan Vena Bumi dengan diameter sekitar 10 cm muncul di tangan Long Chen. Long Chen memiliki pengalaman berlatih segel kaisar lainnya. Meskipun segel kaisar kuning menggerakkan surga sulit, dan bahkan lebih sulit untuk menyatukan lima segel kaisar, Long Chen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan tubuh bintang tujuh mulia dan eter spiritualnya di tingkat ke-9 alam bela diri bumi, itu sudah cukup untuk mengendalikan kerusuhan dari lima kekuatan ini. Hu. Seiring berjalannya waktu, Long Chen diam-diam berlatih. Selama periode ini, Kiten mengingatkannya sekali. Long Chen buru-buru mengubah arahnya. Pada saat itu, dia membuka matanya. Dengan mata iblis pemakan jiwa, dia melihat bahwa lelaki tua itu, Feng King, berada 100 meter di sebelah kirinya. Dengan kecepatannya, dia dapat sampai di sana dalam sekejap. Sayangnya, dia tidak tahu di mana Long Chen berada. Orang tua, sudah waktunya berurusan denganmu. Long Chen mendengus dingin dan mengubah posisinya. Namun, dia tidak berhenti berlatih segel kaisar kuning menggerakkan langit. Dia sekarang berlatih segel kaisar lima ke tingkat yang paling sempurna, jadi kesulitan yang dia hadapi memang lebih besar dari sebelumnya. Jika segel kaisar kuning menggerakkan langit selesai, segel kaisar lima miliknya akan selesai. Lima segel kaisar akan bergabung menjadi satu, dan kelima kekuatan akan membentuk konflik yang sempurna. Ledakan setelah penggabungan akan menjadi lebih kuat. Wah! Dengan gelombang ki, Long Chen perlahan berdiri. Dia membuka matanya dan menunjukkan senyum puas. Dia membuka telapak tangannya dan melihatnya. Pada saat itu, ada lima segel kaisar di telapak tangan kanannya. Semuanya menyala. Lima segel kaisar telah selesai. Sudah waktunya untuk mengambil nyawa Fengking. Cahaya dingin melintas di mata Long Chen. Fengking akan datang kepadanya sendiri tanpa dia harus mencarinya. Di suatu tempat, tiga mil jauhnya dari Long Chen, Fengking menggunakan telapak tangannya untuk membubarkan api di sekitarnya. Wajahnya dipenuhi amarah dan matanya merah. Dia berteriak, "Long Chen, keluar!" Pengecut, di mana kau bersembunyi selama ini? Feng Qing yang marah bahkan merasa seperti menjadi gila. Long Chen licin seperti ikan loah. Di lautan api yang menghalangi penglihatan, mustahil untuk melihat bayangannya. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Dia sudah lama tinggal di sini, tetapi dia belum juga mengalahkan lawannya. Bahkan jika dia berhasil membunuh Long Chen dan lulus ujian, dia hanya akan menjadi bahan tertawaan saat keluar. Pada saat itu, Feng tiba-tiba merasakan keributan besar di depannya. Suara gemuruh datang ke arahnya. Orang tua, kemarilah dan mati. Itu jelas suara Long Chen. Mati saja. Hehe, he, akhirnya kau tidak tahan lagi. Kau ingin melawanku. Alam bela diri surga adalah alam bela diri surga. Aku bisa sepenuhnya menekanmu, alam bela diri bumi. Kau mampu mengalahkanku sebelumnya hanya karena aku ceroboh. Kau terlalu menganggap dirimu hebat. Feng King dipenuhi dengan kegembiraan. Momen yang telah ditunggu-tunggunya akhirnya tiba. Tanpa berkata apa-apa, ia menciptakan hembusan angin kencang yang menyapu ke arah Long Chen. Alam bela diri surga sedang gejolak hebat. Itu adalah perjalanan singkat, tetapi setelah beberapa saat, Fengqing sudah dapat melihat pemuda itu berdiri dengan tenang di tengah kobaran api di depannya. Wajah pemuda itu tampak sangat tenang. Fengqing terkejut. Mungkinkah pemuda itu memiliki sesuatu yang baru untuk diandalkan? Segera setelah itu, Fengqing tersenyum. Fengqing, Fengqing, kau benar-benar mengalami kemunduran. Kau telah hidup selama ratusan tahun, namun kau malah ditakuti sampai seperti ini oleh seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Jika ini menyebar, kau pasti akan menjadi bahan tertawaan. Mata Fengking tiba-tiba menjadi dingin. Long Chen tahu bahwa Fengking ada di sampingnya. Dia hanya tidak dapat menemukan Long Chen. Dengan kalimat yang santai, Fengking akan dapat menarik perhatian Fengking. Fengking tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia menggunakan domainnya sendiri untuk menciptakan ruang dengan diameter puluhan meter. Selama tidak ada api, itu akan berada dalam jangkauan domainnya. Tingkat pertama dari alam bela diri surga, domainnya hanya tingkat pertama. Kali ini, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Dengan Martial Spirit dari Heaven Martial Realm, Feng Qing mengaktifkan semua kekuatan domainnya. Itu membuat Long Chen merasa seperti berada di rawa. Sulit baginya untuk bergerak. Belum lagi bertarung, dia bahkan tidak bisa bergerak. Hanya itu saja yang dimiliki domainmu. Long Chen selalu tanpa ampun. Untuk membunuh Feng Qing, ia harus menggunakan transformasi Jiwa Naga. Pada saat itu, tubuhnya secara bertahap ditutupi oleh sisik. Dalam sekejap, Long Chen berubah menjadi mesin pembunuh berwarna merah darah. 863 Selama lawan menggunakan domainnya untuk menciptakan ruang, Long Chen akan mengisinya dengan Devouring World of Blood miliknya. Ruang berwarna merah darah itu langsung memenuhi penglihatan Feng King dan bahkan menghalangi sebagian penglihatannya. Menutup pintu dan memukul anjing itu adalah taktik Long Chen. Ini ruang yang aneh lagi. Tapi apa yang bisa dilakukannya padaku? Feng King tidak punya pilihan selain menggunakan Kuintesential Yuan miliknya untuk menekan kidarahnya. Meskipun output Kuintesential Yuan miliknya berkurang, ia yakin bahwa Long Chen juga akan sangat terpengaruh. Mati tanpa berkata apa-apa, 3000 segel tangan Fengqing sekali lagi terbang ke arah Long Chen. Ruang yang diciptakan oleh domain sekarang sepenuhnya ditutupi dengan 3000 segel tangan Fengqing. Gemuruh. Segel tangan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Long Chen. Dengan bantuan domain, mereka tampaknya membawa kekuatan langit dan bumi. Itu gerakan yang sama lagi. Baik itu segel 3000 tangan atau segel 3000 tangan, Long Chen telah menghadapinya beberapa kali. Dia sudah mengetahui serangan ini seperti punggung tangannya. Itu memang segel tiga ribu tangan, tapi bisakah kau menghalanginya? Fengking menertawakan keraguan Long Chen di ruang sempit ini. Segel tangan tiga ribu bersatu dan dapat meletus dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Tiga ribu hantu, tusukan angin saat menggunakan segel tiga ribu tangan. Fengking juga menggunakan kemampuan ilahi klannya. Tiga ribu hantu mengembun menjadi tusukan angin yang tajam, yang dicampur dengan segel tiga ribu tangan. Kekuatan yang tajam dan besar dipancarkan dari tusukan angin. Tusukan angin orang tua ini jauh lebih kuat daripada yang lainnya. Mata Long Chen tenang, seolah-olah orang yang menghadapi serangan itu bukan dia. Mari kita lihat bagaimana kau akan menghadapinya kali ini. Kau masih menggunakan serangan empat lapis itu. Feng Qing mencibir dan mengirimkan serangan destruktifnya ke arah Long Chen. Pada saat ini, cahaya dingin keluar dari tubuh Long Chen. Beberapa segel raja muncul di telapak tangannya. Tak lama kemudian, empat segel raja menyala di telapak tangan kanannya. Setiap gerakan serangan gabungan adalah keterampilan pertempuran tingkat kaisar dasar biasa. Namun, ketika mereka digabungkan bersama, mereka memiliki kekuatan yang dahsyat. Itu benar-benar gerakan yang hebat. Sedikit kegembiraan terpancar di wajah Feng Qing. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar menggunakan jurus ini, dia 100% yakin bahwa dia bisa membunuh Long Chen. Mati. Dengan kekuatan alam surga, dia dengan gila-gilaan melancarkan serangan. Benar-benar. Long Chen tersenyum dingin. Kaisar kuning menggerakkan langit. Segel Kaisar terakhir muncul di atas empat segel Kaisar sebelumnya. Tiba-tiba, lima segel Kaisar dengan lima warna berbeda bercampur menjadi satu. Kelima segel Kaisar ini benar-benar membentuk telapak tangan lima warna besar yang muncul di telapak tangan Long Chen. Lima Kaisar menjadi satu. Long Chen meraung dan melambaikan tangan kanannya dengan gila. Telapak tangan lima warna yang besar mencengkeram Fengqing seperti tangan dari surga. Sepanjang jalan, 3.000 jejak tangan yang tak berujung menghantam telapak tangan lima warna milik Long Chen dan hancur. Telapak tangan lima warna itu mengandung kekuatan yang tak terbatas. Penggabungan lima segel kaisar jauh lebih kuat daripada empat segel kaisar sebelumnya. Ini adalah kekuatan pamungkas dari penggabungan lima segel kaisar. Apa? Ekspresi Fengqing berubah ketika dia melihat telapak tangan lima warna yang menutupi langit dan menutupi bumi. Dia hanya berada di tingkat ke-9 alam bela diri bumi, tetapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Telapak tangan raksasa lima warna itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dalam sekejap mata, telapak tangan itu menutupi area di depan Feng Qing, menghancurkan menghancurkan 3000 jejak telapak tangannya dalam sekejap. Duri angin. Ejekan ini adalah harapan terakhir Feng Qing. Duri angin yang tajam menusuk telapak tangan lima warna. Meskipun duri angin itu kecil, duri itu memiliki daya tusuk yang kuat. Duri itu menembus telapak tangan lima warna dan terbang menuju Long Chen. Begitu medan bintang 3000 Naga Chen muncul, paku-paku angin yang hanya memiliki sedikit tenaga tersisa hancur berkeping-keping. Adapun telapak tangan lima warna itu, ia mencengkram fengking dengan tangannya yang besar. Tidak, telapak tangan lima warna memiliki kekuatan penghancur. Dikelilingi oleh kekuatan ini berarti kematian. Ingat, bukan aku yang membunuh Feng Zilin, tapi aku yang membunuhmu, Feng Qing. Berubahlah menjadi hantu, dan temui aku jika kau punya nyali. Long Chen tersenyum dan mundur, ledakan dengan suara ledakan keras. Kekuatan lima segel kaisar menghancurkan Feng Qing yang meninggal dengan penuh kesedihan hingga berkeping-keping. Feng King telah meninggal. Patriark terhormat dari Klan Angin telah tewas di tangan Long Chen, seorang bintang yang sedang naik daun. Dinasti Suci Tian Feng yang besar juga akan berada dalam kekacauan besar karena kematian Long Chen. Jika Wulian tidak meninggal kali ini, dia pasti akan memasukkan Dinasti Suci Tian Feng ke dalam wilayahnya setelah meninggalkan tempat ini. Wanita ini telah menawan selama ratusan tahun, tetapi dia tetap menawan. Dia adalah wanita yang sulit dijangkau di mata banyak orang, namun dia juga memiliki hati yang menakutkan. Long Chen merasa bahwa dia adalah orang yang paling sulit dihadapi dalam perjalanan ke alam mistis lima kaisar ini. Haruskah aku melanjutkan ke tahap berikutnya setelah membunuh Feng Qing? Begitu pikiran ini muncul di benak Long Chen, dia tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya bergerak. Di sini masih gelap gulita. Hanya ada jalan kecil di depan mereka yang mengarah ke jurang kegelapan yang tak berujung. Di mana ini? Ketika Bailan dan yang lainnya muncul di sini, mereka semua memiliki pemikiran yang sama. Mereka berdiri di ujung jalan setapak. Keadaan di sekeliling mereka gelap gulita, bahkan dengan penglihatan mereka sulit bagi mereka untuk melihat apapun. Hanya ada jalan kecil di depan mereka yang tampaknya mengarah ke suatu tempat. Ini adalah tingkat kedua menara tulang gelap. Mereka memandang sekeliling dan memperhatikan orang-orang di sekitar mereka. Waktu berlalu, orang-orang yang muncul adalah Wulian, Bailan, Leluhur, Jin, dan Long Suke. Mereka tidak memasuki warna yang sama saat bertarung. Mereka dengan mudah mengalahkan lawan mereka dengan kekuatan lapisan kedua alam bela diri surga, dan tiba di tingkat kedua menara tulang gelap. Di antara mereka, Bailan dan Leluhur Jin telah bertemu lawan dari pasukan mereka sendiri, yang membuat segalanya menjadi lebih mudah. Karena mereka telah bertemu Bailan, Lei Ji pada dasarnya tidak terluka. Dia masih berada di dunia yang dipenuhi air ini, sementara Bailan ada di sini. Bailan menduga bahwa setelah alam rahasia lima kaisar berakhir, mereka semua akan dikirim keluar. Hanya yang kuat yang memenuhi syarat untuk bertahan. Keempatnya telah datang, yang berarti bahwa keempatnya telah dikalahkan. Tiga dari mereka berasal dari aliansi lima elemen. Oleh karena itu, wajah leluhur Jin agak jelek. Untungnya, mereka tidak membunuh lawan mereka sampai saat-saat terakhir. Lawan yang tersisa seharusnya Long Chen dan Feng King. Pada saat ini, Suke yang panjang terkekeh dan berkata sesuai dengan apa yang dikatakan semua orang. Saat musuh bertemu, mata mereka akan memerah. Di antara mereka berdua, salah satu dari mereka pasti akan mati. Siapa yang akan selamat? Ini bukan urusannya, jadi dia bisa tertawa dan mengatakannya dengan lantang. Bailan dan Wulian saling berpandangan. Itu adalah pertarungan antara keduanya. Mereka tidak banyak bicara, jadi mereka tidak mengatakan apapun. Mereka hanya menunggu dengan sabar. Long Chen telah bertemu Fengqing. Ini akan menjadi masalah. Jika itu orang lain, mereka tidak akan melawannya, tetapi Fengqing. Waktu terus berjalan sedikit demi sedikit. Tidak seorang pun menyangka bahwa pertempuran akan berlangsung begitu lama dan tetap tidak ada pemenangnya. Sepertinya bocah Long Chen itu cukup cakap. Sebelumnya, dialah yang mengirim kepala klan-klan api ke altar lima warna. Siapa yang mengira bahwa lima dari sepuluh akan melaju ke babak berikutnya? Long Suke berceloteh tiada henti. Dia di sini. Tepat pada saat ini, sebuah riak terbentuk di belakang mereka. Semua orang buru-buru berbalik untuk melihat seorang pemuda tinggi, tampan, dan bermata jernih berdiri di sana. Long Chen. Mata Bailan dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Ada sedikit ekspresi terkejut di mata mereka berempat. Pemuda ini telah mengalahkan seorang ahli di alam bela diri langit dalam pertarungan yang adil. Ada kesenjangan besar antara alam bela diri bumi dan alam bela diri langit. Long Chen berhasil mengalahkan Feng Qing. Dia memang punya beberapa trik tersembunyi. Bai Lan tidak mengatakan apa-apa. Untuk mencegah Hulian menyerang, dia buru-buru melindungi Long Chen. Kelompok lima orang di tingkat pertama alam bela diri langit telah dikalahkan sepenuhnya seorang pemuda di tingkat ke-9 alam bela diri bumi telah dikirim ke tingkat kedua menara tulang hitam, bersama dengan orang-orang lain di tingkat kedua alam bela diri langit. Dari situ, dapat dilihat betapa hebatnya Long Chen. Long Chen, di mana Feng King? Ulian menggerakkan bibirnya yang merah ceri dengan lembut. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Biarkan aku membunuhnya, kata Long Chen tanpa tergesa-gesa. Tidak ada sedikit pun perubahan dalam ekspresinya. Mendesis. Kerumunan itu menghirup udara dingin. Dari sepuluh orang, yang pertama meninggal sebenarnya adalah Feng King. Dia sudah meninggal, itu artinya situasinya sudah tidak terkendali. Setelah orang pertama meninggal, yang lainnya akan segera meninggal. Untungnya, orang-orang di tingkat pertama alam bela diri langit sudah pergi. Selain Long Chen, yang lainnya adalah ahli tingkat atas dari kerajaan 10.000. Wulian sama sekali tidak terkejut ketika mendengar bahwa Feng King telah meninggal. Wajahnya ditutupi cadar putih, tidak mungkin untuk melihat ekspresinya. Sosoknya anggun, Matanya cerah dan giginya putih, seluruh tubuhnya memancarkan aura dunia lain. Wanita ini memang mirip dengan peri. Namun, aura di sekelilingnya selalu suram dan dingin. Dibandingkan dengannya, Ling si jauh lebih menawan. Ayo pergi. Mari kita lihat apa yang ada di ujung jalan. Leluhur Jin juga sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Dia mendengus dingin. Akhirnya, semua orang sudah ada di sini. Dia melangkah maju. Sebelumnya, mereka masih kekurangan satu orang. Apapun yang terjadi, mereka tidak bisa maju. Setelah leluhur jin pergi, Long Suke buru-buru mengikutinya. Yang lain juga mulai bergerak. Untuk menghindari serangan diam-diam Hulian, -diam Bailan menjaga Long Chen dan berjalan di belakang kelompok itu. Kau benar-benar membunuh Feng King? Tanya Bailan dengan suara rendah. Sudah waktunya untuk membunuhnya, kata Long Chen. Long Chen berbeda dari sebelumnya. Aku benar-benar penasaran seberapa hebat dirimu setelah mencapai alam surga, Bailan berkata dengan sedikit tidak bisa berkata-kata. Sangat segera. Long Chen juga merasa sudah hampir waktunya. 864. Setan tulang. Long Chen dan Bailan mengangkat kepala mereka. Memang, ada banyak api hijau tua menyala di tengah jalan yang gelap dan panjang itu. Setiap 10 meter di sepanjang jalan yang gelap dan panjang itu, ada setan tulang yang menakutkan berdiri di sana. Saat Wulian dan yang lainnya mendekat, semua bondi mendalam jarak 100 meter terbangun. Tiba-tiba, aura pembunuh perlahan muncul di area tersebut. Begitu banyak setan tulang. Long Chen sedikit terkejut. Setiap Bondiman memiliki kekuatan tingkat pertama dari alam surga. Ketika Long Chen melihat ke atas, sudah ada lebih dari 10 Bondiman yang telah terbangun. Dia tidak tahu seberapa panjang jalannya. Mungkinkah mereka harus maju terus sampai semua Bondiman terbunuh? Semuanya, jangan bergerak. Tatapan leluhur Jin menjadi gelap. Ia menyapukan pandangannya ke yang lain dan berkata, memang, jika kita menghadapi begitu banyak Bondiman, kita dapat menggunakan kecepatan tercepat untuk menghindarinya. Namun, itu akan sangat berbahaya. Itu juga akan membuat Bond Demon lainnya terbangun. Pada saat itu, tekanan pada semua orang akan meningkat pesat karena kita tidak terburu-buru dan tidak ada harta. Mengapa kita tidak maju perlahan seperti ini? Kita berempat akan bekerja sama dan perlahan-lahan membunuh jalan kita sampai semua Bond Demon tersingkir. Bagaimana menurutmu? Gagasan leluhur jin adalah agar semua orang bekerja sama. Memang, sebelum ada manfaatnya, kita tidak perlu bertindak. Pria berjanggut panjang itu mengusap jenggotnya yang panjang dan mengangguk pelan. Keempatnya tentu saja tidak menaruh perhatian pada Long Chen. Di mata mereka, Long Chen hanyalah junior yang beruntung. Jika benar-benar terjadi krisis, Bailan pasti akan kesulitan melindungi dirinya sendiri. Long Chen hanyalah beban bagi Bailan. Pada saat itu, mereka berdua meminta persetujuan Bailan dan Wulian. Bailan selalu tenang. Pada saat itu, dia juga tersenyum dan mengangguk. Adapun Wulian, dia mendengus dingin dan langsung menyerang para bondimen di depannya. Tentu saja, dia tidak langsung keluar dari pengepungan. Dia juga membunuh para bondimen yang menyerang mereka. Jadi, itu bisa dianggap sebagai persetujuan tidak langsung terhadap permintaan leluhur. Jin, semua orang saling memandang lalu mengikuti. Hati-hati dengan Wulian, meskipun dia berusaha menyembunyikan niat membunuhnya, niat itu tetap terungkap. Sekarang, setelah aku di sini, dia masih tidak mau melawanku sampai mati. Itulah sebabnya dia tidak menyerangmu. Namun, jika ada sedikit saja kesempatan, dia pasti tidak akan menahan diri. Kau harus tetap dekat denganku setiap saat. Jangan khawatir, dia tidak bisa menyentuhku. Sudut mulut Long Chen sedikit melengkung saat dia menatap teratai bela diri yang cantik di depannya. Bokongnya, yang seperti batu giok, membentuk lekukan yang indah, seolah merasakan tatapan Long Chen. Wulian berbalik pada saat itu. Pada saat itu, Long Chen melihat banyak cahaya pedang seputih salju di matanya. Dengan suara mendesing, pedang suci teratai putih menebas leher iblis tulang. Kepala iblis tulang langsung terpental, dan iblis tulang berbaju hitam itu jatuh ke tanah dengan suara gemuruh yang keras. Wanita ini, dia benar-benar berpikir untuk membunuhku setiap saat. Dengan identitasnya, sungguh luar biasa dia bisa bertahan sampai sejauh ini. Ini secara tidak langsung menunjukkan betapa mengerikannya dia. Sementara Wulian terus-menerus memperhatikan Long Chen, Long Chen juga tanpa ampun mengamatinya. Metode tidak mundur sedikit pun ini menyebabkan kebencian dan rasa jijik di hati Wulian. Berangsur-angsur meningkat, tatapan Long Chen tanpa ampun menyapu puncak kembarnya yang berdiri dengan bangga, pinggangnya yang halus dan kuat, dan bokongnya yang kencang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dengan emosi. Ulian bukan lagi seorang gadis muda. Dia adalah seorang saintes yang agung dan perkasa. Tidak ada yang berani melanggarnya. Namun, Long Chen berani menatapnya seperti ini. Dia hanya mencari kematian. Ulian sangat marah hingga dia tertawa. Dia tahu bahwa Long Chen membuatnya marah. Dari sudut pandang Long Chen, seorang pembunuh yang bersembunyi di kegelapan jauh lebih menakutkan daripada pertempuran terbuka. Oleh karena itu, dia terus-menerus memperhatikan gerakan pembunuh Ulian. Kamu tertarik padaku. Ketika Wulian membunuh Bondiman, dia menggoyangkan tubuhnya dan melewati Long Chen dan Bailan. Aroma harum yang lembut tercium di ujung hidung Long Chen. Harus dikatakan bahwa meskipun Wulian sudah tidak muda lagi, bau tubuhnya seperti wanita muda yang sudah menikah. Tatapannya juga menggoda seperti wanita muda yang sudah menikah. Apakah kamu yang tertarik padaku? Apakah kamu ingin menjadi sapi tua yang memakan rumput muda? Kata Long Chen sambil tersenyum dingin. Dia sama sekali tidak sopan. Sejujurnya, semakin kuat seseorang, semakin tidak penting hal-hal seperti usia. Ulian sudah berada di alam surga tingkat kedua. Dia sudah memiliki rentang hidup lebih dari seribu tahun. Jika dia tidak terbunuh, saat ini dia hanya bisa dikatakan berada dalam periode paling berkembang dalam hidupnya. Jika kultivasinya tidak dapat maju sedikit pun, diperkirakan hanya ketika dia berusia lebih dari 700 tahun dia akan menunjukkan tanda-tanda penuaan. Itu adalah seorang kultivator yang kuat. Tentu saja, kekuatan hidup Long Chen saat ini sangat kuat. Dia tidak berani memperkirakan kekuatan hidupnya sendiri, tetapi dengan darah esensi naga leluhur, kekuatan hidupnya benar-benar jauh lebih kuat daripada orang lain. Huff. Ulian mendengus dingin. Pedang suci di tangannya, teratai putih, melewati sisi Long Chen dan langsung mengenai iblis tulang yang tidak jauh dari Long Chen. Bailan yang berada di sampingnya terkejut. Saat itu, dia mengira Ulian telah marah besar karena malu dan ingin membunuh Long Chen. Sebaiknya kau jangan biarkan aku menangkapmu. Aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan ke dunia ini, kata Wulian acuh tak acuh. Kemudian, dia pergi. Long Chen menyipitkan matanya. Empat ahli di alam surga tingkat kedua. Aku mengandalkan perlindungan Bailan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, hal itu memengaruhi harta karun Bailan, belum lagi harta karun lima kaisar milikku sendiri. Pasti akan ada banyak hal yang akan terjadi selanjutnya. Itu membuatnya pusing. Wulian, wanita ini, bagaikan bom waktu yang terus berdetak di sisinya dia tidak tahu kapan dia akan membunuh Long Chen. Namun, wanita ini memiliki temperamen yang dingin, tetapi bentuk tubuhnya sangat bagus. Bahkan Suksue sedikit lebih muda darinya. Meskipun Suksue seksi dan mempesona, dia tetaplah seorang gadis yang belum pernah merasakan dunia. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Wulian, yang sudah bersuami. Meskipun Long Chen tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, wanita ini memancarkan aura yang menggoda. Setiap gerakannya membuat mulut orang-orang kering. Long Chen telah menjadi playboy sejak dia masih muda dia telah melihat banyak wanita. Sejujurnya, sebelum Long Qinglan meninggal, dia telah bermain dengan wanita dari rumah bordil dan semua jenis keluarga kaya. Tetapi ketika dia melangkah ke dunia kultivasi, dia menemukan bahwa wanita di dunia sekuler jauh lebih tidak menarik daripada wanita di dunia kultivasi. Namun, hatinya terikat erat pada Lingqi. Wanita lain, tidak peduli seberapa cantiknya mereka, tidak secantik Lingqi, jadi dia agak bosan. Ada cukup banyak bondevil di jalan kuning redup ini. Setiap 10 meter atau lebih, akan ada iblis tulang. Selama Long Chen dan yang lainnya berada dalam jarak 100 meter dari iblis tulang, mereka akan terbangun. Jika mereka maju perlahan, mereka hanya akan berhadapan dengan iblis tulang. Namun, jika mereka berlima maju dengan kecepatan penuh tanpa mempedulikan nyawa mereka, semua iblis tulang akan terbangun dan mereka pasti akan dikepung seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika mereka berada di alam surga tingkat 2, daya tahan maksimum mereka adalah 4. Selain itu, saat mereka bertarung dan membunuh, esensi sejati di tubuh mereka juga dikonsumsi dalam jumlah besar. Setelah menempuh sekitar 200 meter jalan, semua orang mulai sedikit terengah-engah. Desain semacam itu sebenarnya menguji kemauan mereka. Namun, alasan mengapa mereka bersatu saat ini murni karena hubungan yang saling menguntungkan. Jika ada sesuatu yang benar-benar perlu mereka perebutkan, mereka pasti akan langsung memulai pertarungan sampai mati. Mari kita terus maju. Semua orang saling memandang, tetapi masih bersikeras dengan keras kepala. Mereka sudah tahu bahwa harta karun kelima kaisar tidak mudah diperoleh. Ini baru lantai dua menara tulang hitam. Jika mereka ingin mencapai lantai tujuh, butuh berapa tahun dan bulan? Masih ada waktu satu bulan lagi sampai pemakaman primordial ditutup. Dengan kata lain, kita masih punya waktu satu bulan untuk menjelajahi pemakaman primordial, kata Bailan saat mereka membunuh iblis tulang. Selama periode waktu ini, Long Chen benar-benar merasakan kekuatan mereka. Mereka memang sangat kuat. Dengan kondisinya saat ini, bahkan jika dia menggabungkan lima segel kaisar, akan sangat sulit untuk menyakiti mereka, terutama Wulian dan Bailan yang memiliki warisan tujuh tuan. Apa yang ada di depan? Setelah maju kira-kira 500 meter, hampir pada saat yang bersamaan, semua orang melihat sebuah rumah kayu sederhana muncul di ujung jalan kuning redup. Jalan setapak berwarna kuning redup itu mengarah langsung ke rumah kayu yang sederhana dan berbintik-bintik. Apa maksudnya? Itu berarti bahwa benda yang diinginkan semua orang kemungkinan besar ada di rumah kayu itu. Meskipun itu bukan harta karun kelima kaisar, itu mungkin harta karun yang penting. Masih ada sekitar 100 meter di depan mereka dan ada sekitar selusin setan tulang. Begitu melihat rumah kayu itu, Long Chen teringat sesuatu dan buru-buru berkata kepada Bailan, "Pergilah, aku bisa melindungi diriku sendiri untuk sementara waktu. Dia khawatir Bailan tidak akan mengambil inisiatif menyerang demi keselamatannya sendiri. Jika memang begitu, Long Chen pasti akan merasa sangat bersalah. Lagi pula, Bailan sudah banyak membantunya. Bagaimana mungkin dia menjadi beban baginya?" Setelah mendengar perkataan Long Chen, Bailan tidak ragu-ragu. Hampir pada saat yang sama, keempat ahli dari alam surga tingkat kedua menyerbu ke arah rumah kayu. Mengaum, ketika iblis tulang hitam pekat itu merasakan kehadiran mereka, mereka semua menghunus tombak dan bilah pedang, dan menyerang mereka. Mereka tampaknya melindungi benda di dalam rumah kayu itu, jadi mereka sangat ganas saat itu. Api di mata iblis tulang ini juga jauh lebih kuat daripada iblis tulang lainnya. Saat mereka menyerang, serangan mereka juga jauh lebih tajam. Jika Long Chen tidak menggabungkan lima segel kaisar, dia tidak akan mampu menghadapi lebih dari tiga iblis tulang pada saat yang bersamaan. Di antara mereka berlima, dia memang yang paling lemah keempatnya masing-masing menggunakan kartu truf mereka dan menyerbu ke arah rumah kayu. Long Chen juga memperhatikan dengan gugup. Dia tidak ingin bertindak gegabah kecuali saat itu adalah saat yang krusial. Namun, dia sudah siap untuk menggunakan teknik melarikan diri dari darah. 865. Jika Wulian dan yang lainnya ingin mencapai rumah kayu, mereka harus menyingkirkan atau membunuh Bondimen. Pada saat ini, semua orang dengan bijak memilih untuk menyingkirkan Bondimen. Kecepatan mereka sedikit lebih cepat daripada Bondimen. Pada saat ini. Mereka berempat lebih gila daripada yang terakhir. Mereka menggunakan semua teknik menghindar yang cekatan untuk mencapai bagian depan rumah kayu kecil itu. Ledakan gelombang udara yang bergejolak langsung mengguncang rumah kayu itu. Pada saat yang sama, semua jenis perabotan yang sudah lapuk di rumah kayu itu juga terhempas. Long Chen memusatkan perhatiannya pada benda itu. Pada saat ini, hanya ada dua benda yang muncul di hadapan semua orang. Salah satunya adalah penggaris hitam yang panjangnya sekitar satu meter. Cahaya hitam beredar di penggaris hitam itu dan memancarkan aura sedingin es seperti ujung pedang. Ketika penguasa hitam itu muncul, itu langsung menarik perhatian semua orang. Dalam waktu yang sangat singkat, semua orang menatap penguasa hitam itu dengan cahaya yang menyala-nyala. Dari penguasa hitam itu, Long Chen merasakan kekuatan yang tidak kalah dengan Tritousan Starfield. Tanpa diragukan lagi, penguasa hitam itu merupakan senjata dewa tingkat kerajaan yang tinggi. Di wilayah kekaisaran, mayoritas ahli di tingkat ke-7 atau ke-8 alam surga hanya menggunakan senjata ilahi tingkat kerajaan yang tinggi. Dapat dilihat betapa berharganya senjata ilahi tingkat kerajaan yang tinggi. Di wilayah kerajaan Segudang, pada awalnya hanya ada satu senjata suci tingkat kerajaan yang tinggi, yaitu pedang suci Teratai Putih. Kemudian, pedang ilahi Teratai Biru dan Medan 3000 Bintang muncul. Dan sekarang, muncullah sebuah penggaris hitam. Meskipun mereka tidak tahu nama penggaris hitam itu, itu pastilah senjata suci tingkat kerajaan yang tinggi. Bahkan di wilayah kekaisaran, itu adalah harta karun yang langka. Setidaknya, para ahli di tingkat ke-6 atau ke-7 alam surga akan bertarung untuk senjata suci semacam itu. Enam monster itu tidak cocok untuk menggunakan senjata dewa manusia, jadi mereka tidak merampoknya. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka yang hanya berada di tingkat pertama atau kedua alam surga memiliki senjata dewa yang begitu berharga? Bahkan Wulian tidak dapat menampilkan kekuatan penuh Pedang Ilahi Teratai Putih. Penguasa hitam menarik perhatian semua orang dalam waktu yang sangat singkat. Benda lain di dalam rumah kayu itu sebenarnya adalah dua orang. Long Chen memiliki mata iblis pemakan jiwa, jadi sekilas dia bisa melihat dengan jelas bahwa kedua orang ini sebenarnya adalah mayat. Keduanya duduk bersama, lingkungan sekitar terlalu redup, dan mereka dipisahkan oleh jarak tertentu, mustahil untuk melihat penampilan mereka dengan jelas. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, daging dan darah kedua orang ini masih ada. Dari sini dapat dilihat betapa kuatnya kedua orang ini saat mereka masih hidup. Setidaknya, ia harus menjadi ahli yang setingkat dengan Naga Banjir Darah Ungu. Kedua orang ini seharusnya seorang pria dan seorang wanita. Mereka mengenakan jubah biru muda dengan beberapa pola 8 trigram di lengan dan dada mereka. Siapa kedua orang ini? Mengapa mereka ada di sini? Sementara Long Chen merenungkan pertanyaan ini, yang lain mengabaikan kedua mayat ini dan mulai bertarung memperebutkan penguasa hitam kaisar tingkat tinggi miliknya. Kedua mayat itu tidak membawa apapun. Jelas bahwa penggaris hitam itu adalah senjata yang mereka tinggalkan. Entah mengapa, mungkin karena Long Chen memiliki wilayah 3000 bintang dan tidak tertarik pada penguasa hitam itu, dia merasa ada yang aneh pada kedua mayat ini. Seolah-olah Long Chen merasakan aura yang mirip dengan Wulian dari mereka. Itu adalah pedang ki yang sangat tajam. Benar sekali, ini adalah jenis ki pedang. Long Chen tiba-tiba tersadar. Matanya terfokus, dan baru saat itulah dia melihat bahwa sebenarnya ada sebilah pedang panjang yang menembus 8 trigram di tubuh kedua lelaki itu. Pedang panjang itu menembus 8 trigram. Artinya, Kedua orang ini, seperti Wulian, juga merupakan pendekar pedang yang memiliki embrio pedang bawaan. Mereka adalah pendekar pedang. Mayat mereka masih ada di sini. Karena mereka sudah mati, sepertinya tidak ada rahasia. Long Chen hanya merasa agak aneh. Namun, pada saat ini, dia menyadari bahwa Wulian, yang seharusnya menjadi pesaing terkuat, sebenarnya telah mengundurkan diri dari pertarungan untuk penguasa hitam. Dia cepat-cepat mundur lalu menatap kedua mayat itu dengan ekspresi terkejut. Apa yang dia temukan? Long Chen terkejut. Bagi Wulian, penggaris hitam itu juga merupakan harta yang sangat berharga. Jika dia membawanya kembali ke Protos, itu pasti akan membuat Protos semakin makmur. Namun, mengapa dia tidak peduli dengan penggaris hitam itu dan malah melihat kedua mayat itu? Setelah Wulian mundur, hanya Bailan, Jin Zhu berjanggut panjang, dan dua orang lainnya yang tersisa untuk bertanding. Di ruang sempit ini, mereka bertiga bertarung dengan sengit. Semuanya terjadi dalam sekejap. Dalam pertempuran yang kacau antara ketiganya ini, siapapun yang bisa mendapatkan penguasa hitam lebih merupakan masalah keberuntungan. Kekuatan dan keberuntungan Bailan lebih baik dari kedua lainnya. Di antara ketiganya, dialah satu-satunya yang memiliki keterampilan pertempuran tingkat Kaisar tingkat lanjut. Keahlian bertarungnya di level Kaisar tingkat tinggi secara alami berasal dari Dewa Iblis Empyrean. Dewa Iblis Empyrean bukanlah seorang ahli pedang, meskipun ia tidak meninggalkan senjata, ia memiliki keterampilan pertempuran tingkat Kaisar tingkat lanjut yang kuat. Sembilan transformasi Dewa Iblis sebenarnya hanyalah keterampilan pertempuran biasa. Keterampilan pertempuran terkuat Dewa Iblis Empyrean adalah tinju kekaisaran Dewa Iblis. Faktanya, Bailan tiba-tiba menarik tinjunya dan melancarkan pukulan dengan Demon God Imperial Fist. Gelombang Ki itu bagaikan gelombang kematian. Aura Iblis Hitam mengembun di sekitar tinjunya untuk membentuk segel tinju yang dapat mengguncang langit dan bumi. Kemudian, aura itu tiba-tiba meledak. Merusak. Dengan satu pukulan, Demon God Imperial Fist secara langsung memaksa Jin Zhu yang berjanggut panjang dan jurus tempur tingkat kaisar yang berjanggut panjang untuk mundur. Keduanya benar-benar tidak punya cara untuk melawannya. Sudah sangat sulit bagi mereka untuk melindungi diri dari cedera. Tentu saja, serangan gabungan keduanya juga sangat kuat. Mereka membuat Bailan terlempar, tetapi itu membantu Bailan. Bailan langsung mengulurkan tangannya dan memasukkan penggaris hitam itu ke dalam cincin penyimpanannya. Kalian berdua, aku, Bailan, akan menerima senjata suci ini masih ada lima tingkat di pagoda tulang gelap, dan pasti ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Aku harap kalian berdua tidak akan iri padaku, Bailan. Bailan tersenyum sambil berbalik, menjaga jarak tertentu dari yang lain. Pada saat ini, para iblis tulang masih melawan. Jin dan pria berjanggut panjang segera melemparkan diri mereka ke dalam pembantaian. Setelah berhadapan dengan para iblis tulang, mereka berdua terengah-engah. Pria berjanggut panjang itu berkata, Saudara Bai terlalu sopan. Mampu memperoleh benda itu adalah karena kekuatanmu. Kami dengan sepenuh hati menerimanya, namun kami pasti akan memperoleh harta karun berikutnya. Baguslah, Bailan! Tersenyum, kekuatan mereka tidak terlalu jauh, jadi mereka benci dikepung. Bailan tidak ingin menjadi sasaran kebencian semua orang setelah mendapatkan barang kecil. Itu tidak akan sepadan, akan tetapi dia sama sekali tidak tertarik mengapa Bailian tidak bertarung untuk penguasa hitam itu. Tatapan Long Chen terfokus pada dua mayat itu. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mendekati mereka. Setelah Bailan memperoleh penggaris hitam dan menangani iblis tulang, Long Chen tiba-tiba merasa bahwa kedua mayat itu tiba-tiba berubah. Kedua mayat itu, dari kepala hingga kaki, berubah menjadi abu dan menghilang ke udara. Tidak ada satu pun jejak yang tersisa. Pertama kepala, lalu badan, dan terakhir kaki. Sebelumnya, selain Long Chen dan Wulian, yang lain tidak memperhatikan kedua mayat itu. Namun sekarang, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang istimewa pada kedua mayat itu. Apa itu? setelah mayat-mayat itu menghilang dua batu muncul di tempat dantian tadi berada yang satu berwarna emas penuh dengan kejantanan dan keganasan yang membara yang satunya lagi berwarna hitam penuh kelembutan dan dingin kedua batu itu samar-samar memperlihatkan bentuk pedang meskipun itu batu mereka mengeluarkan Ki pedang dalam sekejap orang-orang di sekitarnya terpaksa mundur beberapa langkah bahkan Wulian yang paling dekat tidak terkecuali Chen panjang pada saat itu, orang yang paling bersemangat sebenarnya adalah Kiten yang berada di alam Taik Sulong Chen. Dari nada Kiten yang bersemangat, Long Chen tahu bahwa kedua benda ini pastilah harta karun. Bahkan, benda-benda ini sangat berharga: batu jiwa pedang, cepat batu jiwa pedang. Kiten pernah menyebutkan benda ini kepada Long Chen sebelumnya. Ketika Long Chen bertanya tentang cara menjadi ahli pedang, Kiten mengatakan kepadanya bahwa seseorang hanya perlu mendapatkan batu jiwa pedang yang ditinggalkan oleh orang lain. Batu Jiwa Pedang adalah satu dari sejuta dan sangat sulit diperoleh. Menjadi kuat bukan berarti seseorang bisa memperoleh Batu Jiwa Pedang. Terlebih lagi, bahkan jika seseorang memperoleh Batu Jiwa Pedang, siapa yang rela meninggalkan pemahaman seumur hidupnya dan memberikannya kepada orang lain secara cuma-cuma? Terlebih lagi, mewarisi Batu Jiwa Pedang juga sangat berisiko. Jika seseorang tidak berhati-hati, energi pedang akan bocor keluar. Jika seseorang tidak memiliki cukup kekuatan untuk menekannya, seseorang dapat dengan mudah dipotong-potong. Yang lebih penting, tidak seorang pun tahu kapan mereka akan mati. Hanya mereka yang terluka parah dan diambang kematian yang mempunyai kesempatan meninggalkan batu jiwa pedang mereka. Oleh karena itu, bahkan di domain kaisar, pada dasarnya hanya ada sedikit orang yang dapat mewarisi embrio pedang bawaan. Warisan embrio pedang bawaan sangatlah langka. Saraf Longchen langsung tegang hingga ke titik ekstrim. Dia juga ingin menjadi ahli pedang bela diri, sehingga dia dapat memahami prinsip pedang dengan benar dan meningkatkan kekuatan tempurnya dua batu jiwa pedang di hadapannya adalah kunci untuk menjadi ahli pedang bela diri. Seberapa kuatkah seorang ahli bela diri naga dan seorang ahli bela diri pedang? Embrio pedang bawaan dalam dua batu jiwa pedang ini memiliki pemahaman tentang prinsip pedang di tingkat ketiga. Ia dapat melepaskan tujuh kali lipat kekuatan mematikan. Kiten berkata dengan bersemangat saat Long Chen melangkah maju. Tak heran dia begitu bersemangat. Jika itu adalah embrio pedang bawaan Wu Guangyu dan setingkat Wulian, Kiten mungkin tidak akan tertarik sama sekali. Long Chen tidak ragu-ragu dan segera menggunakan Blood Escape. Pada saat itu, Bailan dan yang lainnya tidak tahu apa itu. Ulian juga sedikit terhalang oleh pedang ki dari batu jiwa pedang. Sementara itu, Long Chen berubah menjadi sinar cahaya merah tua dan langsung muncul di depan batu jiwa pedang. Long Chen segera meraih batu jiwa pedang emas dengan tangannya yang dipenuhi sisik. Nyah. Pada saat ini, Wu Lian, yang sudah sangat dekat dengan Long Chen, berubah menjadi sinar putih dan dengan cepat tiba di depannya. Tanpa berkata apa-apa, dia mengulurkan tangan dan meraih batu jiwa pedang hitam. Pada saat yang sama, sinar pedang putih menyapu ke arah Long Chen. Jika Long Chen terkena pedang ilahi teratai putih, dia pasti akan mendapat masalah besar. 866. Totalnya ada dua sword soul stone. Long Chen hanya bisa menggunakan satu. Dia dan Wulian bertindak pada saat yang sama. Itu lebih dari cukup baginya untuk mendapatkan satu sword soul stone. Pada saat ini, mereka berdua masing-masing memegang batu jiwa pedang. Long Chen hendak memasukkan batu jiwa pedang ke alam virtual besar ketika tiba-tiba, kekuatan hisap yang kuat meletus dari batu jiwa pedang. Kedua batu jiwa pedang saling bertabrakan, menciptakan pusaran hitam dan emas yang besar. Pusaran itu langsung menelan Long Chen dan Wulian. Chen panjang, Bai Lan terkejut, tubuhnya melesat maju, tetapi dia tak berdaya menyadari bahwa dia masih belum bisa mengejar kecepatan Long Chen dan Wulian. Dalam sekejap mata, Long Chen dan Wulian telah menghilang dari pandangan ketiganya. Apa yang telah terjadi? Bailan dan yang lainnya saling memandang. Long Chen dan Wu Lian telah menghilang. Apa yang terjadi? Kemana mereka pergi? Long Suke dan leluhur Jin diam-diam gembira. Ini berarti Wu Lian kemungkinan besar akan tersingkir dari persaingan memperebutkan harta karun lima kaisar. Adapun Bailan, dia sudah lama memperlakukan Long Chen sebagai junior dekat. Awalnya dia ingin melindungi Long Chen, tetapi dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi pada Long Chen. Dia telah menghilang bersama Wu Lian bahkan jika tidak terjadi apa-apa padanya, Long Chen mungkin akan dibunuh oleh Wu Lian. Apakah anak ini benar-benar ditakdirkan untuk mati? Bailan mendesah dalam hatinya. Hati Bailan menjadi kacau ketika dia memikirkan betapa sedihnya kedua putrinya ketika mereka mendengar kematian anaknya. Dia masih ingat dengan jelas bahwa Long Chen masih memiliki impian untuk pergi ke wilayah kekaisaran. Dia samar-samar merasa bahwa pemuda ini masih memiliki banyak hal untuk ditanggung, tetapi dia tidak menyangka bahwa hal seperti ini akan terjadi pada saat yang kritis seperti ini. Ternyata rumah kayu ini bukanlah akhir. Jalan setapak kuning redup di depan mereka tidak berhenti. Tidak jauh dari sana, Bondiman yang terkejut masih perlahan-lahan terbangun. Kemana mereka berdua pergi? Leluhur Jin bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa tahu, tempat rahasia lima kaisar ini sangat aneh. Ayo kita terus maju. Lagi pula, kita tidak akan bisa menunggu siapapun di sini, kata Long Suke Acuh tak acuh. Kalian pergilah duluan. Aku akan menunggu kalian. Bailan melambaikan tangannya. Dia tidak ingin menyerah begitu saja. Mungkin keajaiban akan terjadi, leluhur jin dan long suke saling berpandangan. Dalam benak mereka, Bailan terlalu bodoh. Dia benar-benar melepaskan kesempatan untuk bersaing memperebutkan harta karun lima kaisar demi Long Chen. Akan tetapi, jika hanya mereka berdua, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi begitu banyak bahaya di depan. Misalnya, ada begitu banyak iblis tulang di sepanjang jalan, dengan hanya mereka berdua. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membunuh mereka semua? Bagaimana jika Bailan berlari untuk memanfaatkan mereka segera setelah mereka selesai membunuh mereka? Dengan pemikiran itu, tak seorang pun dari mereka mengambil tindakan. Kalau begitu, kita tunggu di sini sebentar saja, kata Leluhur Jin. Mereka tidak mau membiarkan Bailan mengambil keuntungan dari mereka. Bailan sangat menyadari niat mereka. Dia mencibir, duduk bersila, dan mulai memulihkan esensi sejatinya. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, satu hari telah berlalu. Leluhur Jin dan Long Suke tidak memiliki banyak kesabaran saat ini. Harta karun dari lima kaisar masih menunggu mereka di depan. Namun, sebelum mereka dapat berbicara, Bailan telah berdiri. Satu hari telah berlalu dan mereka masih belum keluar. Tidak ada harapan. Setelah hidup bertahun-tahun, Bailan telah melihat banyak kematian. Sungguh disayangkan bagi seorang pemuda yang berbakat dan ulet seperti dia. Bailan menghela napas, lalu menatap kedua orang lainnya dan berkata, maaf telah membuat kalian berdua menunggu. Tidak apa-apa. Akhirnya, mereka bisa berjalan. Keduanya menghela napas lega. Mereka tidak ingin Bailan memanfaatkan mereka setelah mereka membunuh semua iblis tulang. Itulah sebabnya mereka tidak pergi. Mereka tidak ingin menunggu. Bailan menatap jalan kuning redup itu. Mata Bailan menyipit, lalu dia melangkahkan kaki di jalan itu lagi. Harta karun kelima kaisar menjadi incaran semua orang. Di mana ini, Long Chen mengusap kepalanya dan berdiri dengan susah payah. Dia melihat sekelilingnya, langit dan daratannya berwarna abu-abu, seolah-olah dia telah kembali keluar menara tulang gelap. Namun, perbedaannya adalah tidak ada lautan tulang yang tebal di sini. Selain itu, tampaknya ruang di sekitarnya tidak terlalu luas. Di kejauhan, hanya ada kabut abu-abu. Setelah beberapa saat, Long Chen teringat bahwa ia telah memperoleh batu jiwa pedang emas dan datang ke sini. "Ulian juga bersamanya, namun kemana perginya batu jiwa pedang itu?" Tepat saat dia memikirkan hal ini. Long Chen tiba-tiba merasakan aura pedang yang mengerikan datang ke arahnya. Siapa? Long Chen tiba-tiba berbalik dan menggunakan langkah biduk. Aura pedang seputih salju langsung menyapu tubuhnya. Aura pedang yang mendominasi langsung menyapu punggungnya, meninggalkan luka dalam pada sisiknya yang berwarna merah darah. Of. Long Chen menarik napas dalam-dalam saat merasakan nyeri yang membakar di punggungnya. Sudah lama sejak dia terluka oleh pedang. Meski lukanya menyakitkan, namun tidak berakibat fatal. Meskipun ada luka pedang yang dalam di punggungnya, luka itu tidak berdarah. Pada saat ini, otot-otot di punggungnya menggeliat dengan cepat. Tidak butuh waktu lama bagi lukanya untuk sembuh sepenuhnya. Tubuh Long Chen telah menyatu dengan satu persen esensi darah Naga Leluhur. Vitalitasnya yang kuat bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Kemampuan penyembuhan beberapa orang tidak sekuat Long Chen ketika mereka menggunakan keterampilan tempur hidup mereka. Dia tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat Wulian berdiri di depannya. Di dunia yang remang-remang ini, angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan pakaiannya berkibar. Jubah dan kerudung putihnya berkibar lembut, memperlihatkan separuh wajahnya yang putih bersih. Sudah berakhir, aku tidak tahu di mana batu pedang jiwa itu berada, tetapi aku telah dibawa ke sini. Mungkinkah aku harus mengalahkan Wulian untuk mendapatkan batu pedang jiwa atau keluar dari sini? Dalam hatinya, Long Chen telah mengutuk orang yang telah mengizinkannya memasuki tempat ini berkali-kali, namun itu tidak berguna. Saat ini, yang terpenting adalah melindungi hidupnya dari Wulian. Inilah saat yang telah ia tunggu-tunggu. Bagaimana ia bisa menunjukkan belas kasihan? Serangannya tadi sangat kejam. Jika Long Chen tidak menghindar, dia akan terpotong menjadi dua. Long Chen, Wu Lian, melangkah ke arah Long Chen selangkah demi selangkah. Domain milik alam surga tingkat kedua digunakan pada tubuh Long Chen. Domain tingkat kedua jauh lebih kuat daripada tingkat pertama. Penindasan yang diberikannya pada Long Chen juga jauh lebih kuat. Aku tidak menyangka bahwa surga pun akan menolongku. Kau sudah ditakdirkan untuk mati, jadi aku tidak akan bersikap sopan. Sambil mengangkat pedang teratai putih ilahi di tangannya, Wulian menatap Long Chen dengan tatapan angkuh. "Angin Agung bertiup, memperlihatkan kulit seputih salju di lengan bajunya. Kau pasti punya banyak rahasia untuk bisa mencapai apa yang kau miliki saat ini. Kalau hanya diagram monumen dewa bela diri, itu tidak akan membuatmu bisa berkembang secepat ini. Tapi mulai sekarang, semua yang kau miliki adalah milikku. Jadi, kau mengincar harta karunku." Long Chen mengira dia hanya ingin balas dendam. "Hentikan omong kosongmu! Aku terjebak di sini." Hanya dengan membunuhmu, aku bisa pergi. Jika aku terlambat, harta karun kelima kaisar akan jatuh ke tangan orang lain. Itu tidak akan sepadan. Ekspresi Wulian tidak terlihat di balik tabir, suaranya sangat hampa, jadi ekspresinya tidak terlihat. Sayang sekali, kau juga seorang jenius muda yang luar biasa di domain sepuluh ribu tanah. Kau tidak bergabung dengan klan Dewa dan melukai putraku. Sungguh disayangkan, kamu hanya bisa menyalahkan putramu karena telah menyinggung perasaanku. Jika dia tidak menyinggung perasaanku, aku tidak akan begitu bosan untuk membunuhnya. Long Chen tersenyum dingin. Namun dalam hatinya, dia mencari jalan lain. Bagaimana aku bisa keluar dari sini? Tidak ada yang bisa memberitahuku. Kurasa tidak semudah membunuh Wulian. Lagi pula, aku jauh darinya. Bagaimana aku bisa membunuhnya? Pengorbanan darah. Dia hanya selangkah lagi dari alam surga. Pada saat ini, kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak ingin menggunakan pengorbanan darah. Adapun pelarian darah, itu bahkan lebih mustahil. Ruangnya sangat sempit. Dia tidak tahu kemana dia bisa lari bahkan jika dia mau. Betapa merepotkannya. Aku tidak percaya kalau Wu Lian kuat. Coba aku lihat seberapa kuat alam surga tingkat kedua. Memikirkan hal itu, mata Long Chen berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Setelah datang ke alam rahasia lima kaisar, dia tidak keluar dari transformasi jiwa naga karena dia selalu terlibat dalam pertarungan. Anakku, aku akan membunuh musuhmu dan mengirimnya ke neraka tanpa batas. Ulian mengangkat kepalanya dan tertawa. Dia bergerak dan segera menerkam ke arah Long Chen. Serangan yang dahsyat. Long Chen terkejut. Lima segel raja agung gabungkan dalam waktu singkat. Long Chen terus menerus menampilkan lima segel raja agung. Telapak tangan lima warna yang besar menyapu ke arahnya di bawah kendali Long Chen. Angin kencang bertiup, angkasa berguncang, pasir dan batu beterbangan. Domain mata Wulian berkilat kaget, namun segera berubah menjadi dingin tak berujung. Ki pedang yang tak berujung mengalir di sekujur tubuhnya. Begitu domain Wulian dilepaskan, tekanan kuat langsung tercipta pada Long Chen. Eksekusi keterampilan pertempuran Long Chen telah melemah sedikit. Ia memperkirakan setidaknya seperempat kekuatan gabungan dari lima segel penguasa telah menghilang. Wilayah tingkat kedua alam surga begitu kuat. Ki pedang, 30 ribu li. Pada saat itu, Wu Lian mengayunkan pedang teratai putih di tangannya. Pedang Ki yang cemerlang menyapu ke arah lima segel raja besar milik Long Chen. Cahaya pedang yang terang bersinar terang di langit. Cahaya yang menyilaukan melintas di mata Long Chen. Sudah berakhir. Long Chen meningkatkan masukan esensi intisarinya. Lima segel kaisar yang agung menyatu dan bertabrakan dengan pedang ki yang menempuh jarak 30 ribu mil. Tiba-tiba, pukulan yang menghancurkan menimpa Long Chen. Wanita yang sangat kuat. 867. Aura pedang yang ganas menyapu tubuh Long Chen, memotong sisik naga di tubuh Long Chen sepotong demi sepotong. Darah segar muncul di luka Long Chen. Bagi Long Chen, darahnya adalah hal yang paling penting. Dia tidak boleh membiarkan darahnya bocor. Rasa sakit yang membakar membuat Long Chen menjerit. Dia menggertakkan giginya. Meskipun luka pedang itu tampak mengerikan, sebagian besar luka itu hanya luka dangkal. Luka itu tidak benar-benar dapat menyakitinya. Pada saat ini, luka-luka kecil di tubuhnya menggeliat, pulih sedikit demi sedikit dengan bantuan vitalitas Long Chen yang kuat. Namun kecepatan pemulihannya jelas lebih lambat dari kecepatan serangan Wulian. Apa kau masih bisa menghindar? Pada saat ini, wanita di seberangnya memiliki tatapan dingin di matanya. Bibirnya melengkung membentuk senyum mengejek. Orang lemah harus berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tidak peduli seberapa berbakatnya kalian, kalian tetap harus mati di tanganku. Sambil berbicara, Wulian tidak tinggal diam. Aliran aura pedang seputih salju melesat ke arah Long Chen. Kekuatan Wulian beberapa kali lebih kuat dari Fengking. Long Chen dapat membunuh Fengking, tetapi dia tidak dapat menahan Wulian sama sekali. Tidak, kalau begini terus, aku akan melumpuhkan wanita ini. Dagingnya menggeliat dan pulih. Pelarian darah pada saat ini, Long Chen masih sangat dingin. Ini adalah satu-satunya jalannya. Meskipun dia tidak tahu kemana Blood Escape akan membawanya, yang lebih penting adalah meninggalkan wanita ini sesegera mungkin. Mencoba lari, Ulian mendengus dan memutar tangannya yang seperti batu giok. Seketika, kekuatan domain di sekitar Long Chen mulai mengamuk. Arah terbalik. Ulian berteriak pelan. Meskipun Long Chen telah berubah menjadi cahaya berdarah, dia masih berada di bawah kendali kekuatan domain tersebut. Di bawah medan gaya yang ganas ini, Long Chen terpaksa melarikan diri dengan menyedihkan. Kekuatan Blood Escape telah habis oleh Wulian begitu saja, dan Long Chen masih belum bisa melarikan diri. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Ini adalah pertama kalinya Blood Escape berhasil ditembus. Dulu, saat Long Chen menggunakan skill ini, dia selalu bisa lolos dari bahaya. Dengan suara, us Long Chen terlempar oleh domain lapisan Tianqi level 2 miliknya. Dia berguling beberapa kali di tanah, dan jika Long Chen tidak mengendalikan darah di tubuhnya, darah itu pasti akan bergesekan dengan tanah. Oh, tidak. Long Chen buru-buru melompat. Ulian ini adalah salah satu dari sedikit ahli yang pernah ditemuinya yang tidak dapat ia hadapi. Meskipun situasinya sangat buruk, Long Chen masih mampu mempertahankan ketenangannya. Tubuhnya yang berwarna merah darah mengeluarkan aura mengerikan yang kuat. Matanya terbuka lebar saat dia menatap Ulian. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh berwarna merah darah. Saat ini, dia sebenarnya tidak merasakan rasa takut. Ini sudah menjadi hal yang membuka mata bagi Wulian. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu akan segera mati? Wulian terkekeh. Tubuhnya yang menggerahkan sedikit bergetar. Pakaiannya berkibar tertiup angin, memperlihatkan kakinya yang panjang seputih salju. Kulitnya sehalus dan sehalus batu giok yang paling sempurna, putih dan menawan, tanpa satu pun noda. Pakaiannya berkibar tertiup angin, orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berfantasi tentang bagian bawah pahanya. Long Chen bergerak mundur, ki di matanya tidak berkurang. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya Wulian melihat pemuda yang begitu sombong di depannya. Siapa yang bilang begitu? Aku akan mati. Jangan katakan apapun sampai saat-saat terakhir. Siapa tahu kau akan berakhir memohon belas kasihan di bawah selangkanganku. Kata Long Chen sambil tersenyum tipis. Karena Blood Escape tidak berhasil, dia harus memikirkan cara lain. Kurang ajar. Ulian sangat marah. Dia menyerang Long Chen seperti badai petir. Tubuhnya dipenuhi dengan aroma yang memikat. Dia berada di depan Long Chen. Satu cahaya pedang menyejukkan sembilan belas benua. Dia memanggil dengan lembut. Saat dia mendekati Long Chen, dia mengayunkan pedang teratai putih di tangannya. Tiba-tiba, ki pedang yang mengerikan itu mengembun menjadi cahaya pedang kecil, melesat ke arah Long Chen. Pada saat itu, Long Chen merasakan hal yang sama seperti saat ia menghadapi mantra pedang teratai hijau milik Wu Guangyu, seolah-olah seluruh dunia telah menghilang, dan yang tersisa hanyalah cahaya pedang yang jahat dan dingin ini. Suara mendesing, cahaya pedang yang pada dasarnya tak terhentikan ini melesat di depan Long Chen dan mencapai Long Chen dalam sekejap. Di kehidupanmu selanjutnya, ingatlah untuk membuka matamu lebar-lebar dan melihat dengan jelas. Ada beberapa orang yang tidak bisa kau sentuh. Suara samar Wulian sepertinya tepat berada di depan Long Chen. Nada suaranya sangat tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Namun, cahaya pedang itu telah menyapu tubuh Long Chen ketika Long Chen tidak dapat menghalanginya sama sekali. Di bawah kekuatan tirani Wulian, Long Chen langsung terkena cahaya pedang sembilan belas prefektur yang dingin. Pedang teratai putih ilahi langsung memotong pinggang Long Chen. Ini berarti Long Chen harus mati. Siapa yang dapat bertahan hidup setelah terpotong dua di pinggang? semuanya sudah berakhir. Tubuh Hulian mundur. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. Yang lemah hanya akan mati. Tidak peduli seberapa besar potensi yang kau miliki, itu tidak berguna. Kau, Long Chen, muncul entah dari mana dan menciptakan legenda yang hebat di makam abadi. Namun pada akhirnya, kau tetap harus mati di tanganku. Dengan ekspresi dingin, dia menatap tubuh Long Chen yang perlahan-lahan terpisah. Dia melihat wajah Long Chen yang dipenuhi dengan rasa sakit dan keterkejutan, serta ketakutan akan kematian. Luka yang dalam muncul di pinggang Long Chen yang berwarna merah darah. Bahkan dengan tubuh tujuh bintang mulia, teknik pertempuran tingkat kaisar menengah, pedang teratai putih masih telah memotong tubuhnya menjadi dua. Tubuh bagian atas dan bawahnya telah hancur. Selama kedua belahan tubuhnya terbelah, kehidupan Long Chen akan hilang sepenuhnya dari dunia ini. Bagi Wulian, pemuda yang sedang naik daun seperti itu sudah menjadi ancaman bagi posisinya di myriad kingdoms domain. Dengan kecepatan kemajuan Long Chen, siapa yang bisa yakin bahwa suatu hari dia akan melampaui Wulian dan menjadi ahli nomor satu di Myriad Kingdoms Domain. Karena itu, Wulian menghela napas lega. Pemuda yang menantang surga seperti itu tidak bisa dibiarkan terus tumbuh lebih kuat. Puff! Tubuh bagian atas dan bawahnya terpisah sepenuhnya. Tubuh bagian bawah Long Chen masih berdiri di tanah, tetapi tubuh bagian atasnya telah jatuh ke tanah. Bagi Wulian, ini berarti semuanya sudah berakhir. Namun, pada saat ini, Lingkaran abu-abu muncul di dada Long Chen. Ulian samar-samar dapat melihat tanda rune yang rumit di dada Long Chen. Rune ini memancarkan aura kuno. Rune ini sangat besar dan menindas, membuat orang gemetar tak terkendali hanya dengan sekali pandang. Apa ini? Mata Ulian yang berbinar tiba-tiba berbinar. Namun, pada saat ini, perubahan ajaib terjadi pada tubuh Long Chen. Tubuh bagian atas Long Chen yang jatuh ke tanah dan darah yang berceceran benar-benar kembali ke tubuh Long Chen di bawah penutup lingkaran abu-abu. Tubuh bagian atas dan bawahnya sepenuhnya terhubung, dan darah yang berceceran kembali ke tempat tubuh Long Chen semula berada, seolah waktu mengalir mundur. Tubuh Long Chen kembali ke keadaan semula, matanya yang tadinya kusam kini dipenuhi kilau merah darah. Bagi Wulian, pemandangan ini cukup membuatnya merasa lesu. Bagaimana ini mungkin, meskipun dia selalu dikenal karena sikapnya yang dingin? Bibir merahnya sedikit terbuka saat ini, dan dia mengeluarkan teriakan pelan. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan mistik pembalikan waktu dari Void Dragon Talisman berada di luar pengetahuan orang biasa. Bahkan lebih sulit dipercaya daripada Blood World Devouring dan Blood Refinement. Hal yang mustahil seperti itu telah terjadi tepat di depan Wulian. Di depannya, pemuda yang telah bangkit dari kematian itu memiliki senyum dingin dan mengejek di wajahnya. Hal ini menyebabkan Wulian mundur beberapa langkah dan menatap Long Chen dengan linglung. Wulian hanya bisa melihat keanehan dan keanehan darinya. Baginya, tubuh Long Chen kini ditutupi oleh selubung misterius. Tidak mungkin kau jelas-jelas sudah mati. Ulian bergumam pada dirinya sendiri, bulu matanya sedikit bergetar, dan tanpa sadar dia memegang pedang teratai putih suci di depan matanya untuk melindungi dirinya sendiri. Dibandingkan dengan sikap dingin dan pertumpahan darah sebelumnya, Ulian yang sedikit panik memperlihatkan pesona dewasa yang tak terlukiskan. Tentu saja ini bukan apa-apa bagi Long Chen. Dia hanya tahu bahwa orang di depannya adalah orang yang hampir membunuhnya. Melihat ekspresi terkejut pihak lain, Long Chen tersenyum. Dia membuka telapak tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Karena kamu tidak membunuhku dan memberiku kesempatan ini, aku tidak akan menjadi Long Chen jika aku tidak membalas dendam." Masalahnya adalah kekuatannya belum meningkat, jadi bagaimana dia bisa membalas dendam? Alam Bela Diri Langit, Long Chen masih belum bisa memahaminya. Di Alam Bela Diri Langit kedua Wulian, Long Chen benar-benar merasakan tekanannya. Pada saat yang sama, ia membandingkannya dengan teknik tinju Bela Diri Langit dan seni tombak 3000 alam. Ia hanya memiliki beberapa gagasan samar tentang penggunaan alam bela diri langit, tetapi sebagian besar dari mereka tampaknya terhalang oleh selapis kain. Mungkin lapisan ini yang disebut tembok bela diri langit. Banyak orang terhalang di depan tembok ekstrim bela diri surgawi. Pada saat itu, Long Chen tidak terkecuali. Teknik melarikan diri dari darah telah gagal, dan teknik pembalikan waktu telah digunakan. Long Chen tidak punya pilihan lain. Di bawah tatapan dingin dan terkejut, Wulian seluruh tubuh Long Chen terbakar dengan api merah darah. Api merah darah ini tampak seperti darah segar, tetapi sangat panas dan kejam. Api merah darah membumbung ke langit. Long Chen diselimuti oleh api yang mengamuk, dan dia meraung dengan marah. Pada setiap sisik naganya, gambar naga ilahi muncul. Saat gambar naga ilahi bergerak, semua luka yang dideritanya sebelumnya disembuhkan dalam waktu yang sangat singkat. Dua naga api dewa berwarna merah darah melesat keluar dari mata Long Chen dan melingkari tubuh Long Chen. Kepala naga berwarna merah darah itu menyemburkan api ke arah Hulian. Tekanan dari desolate antiquity menekan tubuh Wulian, memaksanya mundur. 868 Pada saat itu, kekuatan Truki Long Chen meningkat pesat. Awalnya, dia berada di level ke-9 Earth Martial Realm, tetapi kekuatannya telah meningkat satu level, mencapai kekuatan Truki Sky Martial Realm. Selain itu, transformasi jiwa naga aslinya 10 kali lebih kuat. Pada saat itu, Truki yang meledak di tubuh Long Chen mirip dengan milik Wulian. Pengorbanan darah, tingkat 1. Setelah menggunakannya, Long Chen merasakan bahwa kekuatan yang luar biasa itu praktis telah melampaui ruang lingkup kendalinya. Jika bukan karena tubuh bintang tujuh mulia yang menekan kekuatan di sini, dia mungkin sudah meledak dan mati. Di bawah tekanan Wulian, Long Chen tidak punya pilihan selain melepaskan alam surga yang begitu dekat dengannya dan memilih pengorbanan darah. Kalau tidak, dia akan kehilangan nyawanya. Keduanya saling berhadapan di tanah abu-abu. Long Chen yang terbakar dengan api berwarna merah darah tampak sangat menakutkan. Di sisi lain, wajah Hulian tertutup es eh setelah beberapa saat terkejut. Teratai putih ilahi di tangannya menelan dan memancarkan cahaya dingin. Hah! Di suatu sudut yang tidak diketahui Long Chen dan Hulian, setelah melihat gambaran naga suci setelah pengorbanan darah Long Chen, terdengar teriakan entah dari mana. Tentu saja, teriakan ini tidak didengar oleh Long Chen dan Wu Lian, karena mereka terlalu gugup. Pengorbanan darah harus dilakukan dengan cepat. Sulit dipercaya, Wu Lian tidak punya pilihan selain mengeluarkan kekuatannya yang terkuat agar dia tidak panik saat ini domainnya telah terbuka hingga tingkat yang paling kuat, menekan tubuh Long Chen. Kekuatan domainnya memblokir semua gerakan Long Chen, termasuk pertarungan tubuhnya dan revolusi esensi sejatinya. Melahap dunia darah. Devouring Blood World, yang telah diperkuat satu level, bahkan lebih kuat. Ulian akhirnya merasakan kekuatan Devouring Blood World milik Long Chen. Memurnikan darah menjadi ki saat ini dikesampingkan, tetapi Devouring Blood World masih menjadi salah satu kartu truf terbesar Long Chen. Devouring World of Blood secara langsung menekan hampir setengah ki asli Wulian. Dalam situasi ini, Long Chen untuk sementara memperoleh keuntungan absolut. Mengaum. Raungan naga meledak dari tubuh Long Chen. Lima segel kaisar agung digabungkan. Karena ini adalah pengorbanan darah, dia harus segera mengakhirinya. Dia harus memberikan pukulan fatal kepada Wulian dalam waktu sesingkat mungkin. Bahkan jika dia adalah wanita tercantuk di dunia, dia tetap harus mati karena memprovokasi Long Chen. Segel penyelubung surga tir kemas. Segel pengangkat langit asure tir. Jejak pembakar surga milik kaisar merah. Segel penutup langit mistik, Tir Kaisar Kuning menggerakkan langit. Dikelilingi oleh aura agung Long Chen, lima segel Raja Agung dilepaskan satu demi satu. Segel Raja akhirnya bergabung menjadi telapak tangan raksasa lima warna. Meskipun Long Chen tidak dapat menggunakan kekuatan penuh dari keterampilan pertempuran Kaisar Tinggi ini, namun tetap saja sangat kuat saat dia menggunakannya sekarang. Merusak dengan suara gemuruh, kelima segel Raja bergabung bersama membawa serta warna-warna langit dan bumi. Telapak tangan lima warna yang luar biasa melesat ke arah Wulian yang mengenakan jubah putih. Untuk sesaat, Wulian menderita pukulan yang dahsyat. Pada saat ini, Long Chen dipenuhi dengan nafsu membunuh dan hawa nafsu membunuh. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, dan ini sudah membuat Wulian gemetar ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Long Chen akan menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah dilakukannya, dia tahu bahwa bahkan dia mungkin tidak dapat menggunakan jurus itu. Akan tetapi, sebagai seorang kultivator alam bela diri surga lapis kedua yang telah memahami lapis pertama ilmu pedang, bagaimana mungkin dia bisa bersikap sederhana? Teknik Pedang Teratai Putih Di dalam Pedang Dewa Teratai Putih, ada juga teknik pedang penghancur. Wu Guangyu baru memahami sedikit tentang teknik pedang teratai hijau, sementara Bai Lian telah mempelajarinya selama lebih dari 10 tahun. Dia telah mempraktikkan teknik pedang teratai putih hingga tingkat yang sangat mendalam. Jika dia menggunakan teknik pedang teratai putih pada Long Chen sejak awal, tidak mungkin Long Chen bisa bertahan hidup. Pada saat itu, mata Wulian ditutupi lapisan cahaya putih. Tubuhnya menari cepat, menyebabkan payudaranya bergoyang. Jubah panjangnya berkibar tertiup angin, dan pedang teratai putih di tangannya menari dengan indah, membuatnya tampak seperti peri di negeri kelabu ini. Lingxi juga ahli dalam menggunakan pedang. Setiap kali dia menggunakan pedang, pedang itu tampak indah dan megah, seolah-olah dia adalah peri dari istana surgawi. Dan sekarang, ketika Wulian menggunakan seni pedang teratai putih, dia benar-benar merasakan hal yang sama. Bagi Long Chen, itu hanya ilusi. Sosok rupawan Wulian memang membuat Long Chen kehilangan akal sesaat, namun tidak menghentikan niat membunuhnya. Mati telapak tangan lima warna itu menghantam ke bawah. Pada saat itu, cahaya pedang Wulian melesat keluar. Dia mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya dan melesat keluar, bertabrakan dengan telapak tangan lima warna milik Long Chen. Lagu pedang teratai putih, teratai putih muncul dari pedang suci. Teratai putih berputar seperti mimpi. Terate itu terbentuk oleh cahaya pedang, dan pada saat itu ia bergabung dengan lima segel Kaisar Long Chen untuk menentukan pemenangnya. Pada saat itu, kekuatan lima segel Kaisar Long Chen bahkan lebih kuat dari teknik pedang Terate Putih. Kekuatan penghancurnya langsung membanjiri lawan dan menyerbu ke arahnya di bawah serangan Long Chen. Tanah abu-abu berguncang, pasir, dan debu beterbangan di mana-mana. Mata iblis pemakan roh milik Long Chen berhasil meraih posisi Wulian Gemuruh. Ledakan terdengar satu demi satu, pedang Ki melonjak. Kekuatan pedang teratai putih juga tidak lemah, tetapi pada akhirnya, pedang itu tidak dapat bertahan dan dihancurkan oleh Long Chen. Kekuatan yang tersisa menghantam tubuh Bai Lian. Long Chen awalnya berpikir bahwa bahkan dengan kekuatan yang tersisa, dia akan dapat membunuh Bai Lian secara langsung. Namun, dia masih meremehkan Bai Lian. Kekuatan kekerasan itu hanya mengubah pakaian Bai Lian dan barang-barang lainnya menjadi abu, tetapi dia hanya terluka. Setelah pakaiannya terkoyak, tubuh telanjang sempurna terungkap di hadapan Long Chen. Pada saat ini, Tubuh ini bersinar dengan kecemerlangan seperti bunga teratai putih. Pola bunga teratai putih berkelebat di tubuh Hulian yang halus, membantunya menangkis kekuatan serangan Long Chen. Hulian yang bermandikan cahaya putih tampak sehalus dan selembut susu. Hulian ini seharusnya telah mempraktikkan ilmu pedang pemurnian tubuh tingkat kaisar menengah, dan ilmu pedang ini bahkan lebih baik daripada tubuh bintang tujuh mulia milik Long Chen, yang membuat tubuhnya mampu menahan serangan Long Chen. Uci. Bai Lian memuntahkan seteguk darah dan terbang kembali. Meskipun dia memiliki keterampilan bertarung penyempurnaan tubuh ini, Long Chen masih berhasil melukainya dengan serius. Energi internalnya kacau, dan organ-organ internalnya tergeser. Tubuhnya kacau, dan ki darahnya bergejolak. Darah menodai tubuhnya yang seputih salju, yang memiliki pesona dan dampak visual yang unik. Sejujurnya, jika melihat tubuh dan wajahnya yang halus, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang berusia ratusan tahun. Dia tidak berbeda dengan wanita menawan berusia dua puluhan sosok seputih salju itu melintas di depan mata Long Chen saat dia terlempar. Untuk sesaat, bokong dan payudaranya melambai di udara, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Lekuk tubuh yang menakjubkan, juga mata seperti rubah, pipi merah muda, dagu tajam, dan wajah seperti rubah betina. Tidak heran banyak pria tergila-gila padanya. Dia dikenal sebagai kecantikan nomor satu di Myriad Kingdoms Domain. Namun, pemandangan indah ini hanya bertahan di depan Long Chen untuk waktu yang singkat. Setelah pakaiannya dihancurkan oleh Long Chen, meskipun dia terluka parah, Wulian masih mengeluarkan gaun panjang dari cincin penyimpanannya untuk menutupi tubuhnya yang terbuka. Namun, darah merah cerah masih menodai gaun panjang ini. Terluka parah, dia jatuh ke tanah. Setelah berguling beberapa kali, Wulian berdiri dalam keadaan menyedihkan. Wajahnya penuh kepanikan karena dia telah mengenakan pakaiannya. Banyak bagian tubuhnya yang tidak tertutup, dan tubuhnya yang terbuka pun terekspos. Jika ini terlihat di dunia luar, banyak pria pasti akan mimisan. Namun, bagi Long Chen, itu bukan apa-apa. Dia ingat bahwa wanita yang luar biasa cantiknya itu hampir membunuhnya. Betapapun cantiknya seorang wanita, jika dia memegang pedang di tangannya, itu bukanlah sesuatu yang dapat disentuh dengan mudah. Karena tidak mampu membunuh wanita ini dalam satu gerakan, mata Long Chen berkilat dingin. Dia melesat maju dan langsung muncul di depan Wulian, meninju kepalanya. Ah, Wulian berteriak kaget saat dia tersandung dan menginjak ujung gaunnya. Gaunnya langsung robek dan jurang yang dalam muncul di dadanya. Perasaan sesak itu hampir meledak. Begitu penuhnya sehingga hampir merobek pakaiannya. Kamu biasanya suka mengenakan jubah panjang. Aku tidak menyangka bahwa sosokmu begitu memikat. Long Chen sedikit terkejut melihat Patriark Suku Sen yang menyedihkan dalam keadaan yang menyedihkan. Tatapan mata Long Chen yang berapi-api menyapu dada bidang dan lekuk tubuhnya yang indah. Dia tidak bisa menahan tawa kagum. Tutup mata anjingmu. Apakah aku seseorang yang bisa kau lihat? Menghadapi kematian, Wulian masih memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia segera mengenakan pakaiannya tanpa mengedipkan mata, menutupi tubuhnya yang terbuka. Dia melanjutkan, "Jangan lupa, kamu belum mengalahkanku." Benarkah begitu? Saat pihak lain berbicara, Long Chen mengayunkan domain 3000 bintang dan menggunakan langkah biduk untuk langsung muncul di depan Wulian. Meskipun dia tampak meneteskan air liur di atas tubuh Wulian, dia sebenarnya tidak menunjukkan belas kasihan. Gerakannya kejam saat dia menusukkan tombaknya ke titik paling mematikan Wulian. Kekuatan tahap pertama pengorbanan darah tidak banyak. Long Chen tidak bisa menggunakan serangan tingkat sebelumnya. Dia hanya bisa menggunakan seni tombak 3000 domain yang belum selesai untuk membunuh Wulian. Meskipun Wulian terluka, seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Meskipun dia tidak memiliki kesempatan untuk membalas, dia hanya bisa menghindar dengan panik di bawah serangan Long Chen yang menggila. Akankah kekuatan Long Chen habis terlebih dahulu, ataukah dia akan ditikam sampai mati oleh Long Chen terlebih dahulu? Bagaimana? Bukankah tombak tuan muda ini cukup kuat? Mata Long Chen memerah saat dia menusukkan domain 3000 bintang ke dada Wulian yang besar. Dia tidak terburu-buru, tetapi karena ini adalah jantung Wulian. Tombak di tanganku kuat, tapi aku khawatir tombak di selangkanganku tidak akan mampu menghadapi wanita ini. Tiba-tiba, Kiten yang berada di alam kekosongan besar mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. 869. Kilatan dingin melintas di mata Long Chen saat dia berbicara. Gerakan tadi menyebabkan Wulian terhuyung dan hampir terjatuh. Tritou Sun Starfield milik Long Chen memanfaatkan kesempatan itu dan menusuk rahang Wu Lian dari bawah ke atas. Si cantik papan atas ini seperti mangsa biasa di depannya. Long Chen hendak menusuk kepalanya dengan Tritou Sun Starfield. Dasar bodoh. Wanita cantik, tapi dia tidak tahu bagaimana bersikap lembut kepada lawan jenis. Alangkah baiknya jika dia diserahkan padaku, Keluh kiten. Kalau begitu aku akan meninggalkan tubuhnya untukmu, kalau-kalau dia meremehkanmu. Kata Long Chen sambil tersenyum dingin. Medan 3000 bintang menusuk rahang Wu Lian. Pada saat ini, Wulian akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia tahu dia akan mati, tetapi dia tidak menyangka akan mati dengan menyedihkan. Pada saat yang sama, Long Chen merasa tidak berdaya. Oh, tidak! Kekuatan pengorbanan darah akan segera berakhir. Aku akan kembali ke LV-8 Alam Bela Diri Bumi. Pada saat yang genting seperti itu, bisa membunuh Wulian berkaitan dengan kelangsungan hidupnya. Setelah pengorbanan darah, dia pasti akan mengalami masa-masa yang sangat lemah. Jika dia gagal membunuh Wulian pada saat itu, dia pasti akan dirusak oleh Wulian. Mati. Dengan suara gemuruh, medan 3000 bintang menembus kulit Wulian. Keindahan seperti itu, dalam hal daya tarik seksual, jauh lebih kuat daripada Suksue dan Suyan. Namun, di bawah tombak Long Chen, dia telah berubah menjadi kerangka merah muda. Haha. Tiba-tiba, suara tawa menggema di langit. Dalam sekejap, Long Chen merasa seolah-olah tubuhnya telah membeku sepenuhnya. Pada saat yang sama, tubuh Wulian tidak bisa bergerak. Tombak Long Chen telah menembus tubuh Wulian. Darah menetes dari tombak itu. Tawa itu sebenarnya sangat menakutkan. Long Chen tertegun sejenak, tetapi dia hanya bisa menerima nasibnya. Dia tahu pasti ada orang lain di tempat ini dan dia pasti ada hubungannya dengan Batu Jiwa Pedang. Pada akhirnya, Long Chen gagal membunuh Wulian. Pada saat ini, kekuatan Long Chen dengan cepat memudar dan perasaan lemah menghampirinya. Long Chen tiba-tiba merasa sangat lelah. Namun, selama Wulian belum mati, dia tidak bisa beristirahat. Kalau tidak, orang yang mati adalah dia. Awalnya, ekspresi Wulian sangat ketakutan. Matanya yang hitam dipenuhi air mata, dan penampilannya yang sangat menyedihkan membuatnya tampak seperti seorang gadis kecil. Namun, setelah melihat kondisi Long Chen, niat membunuh yang ganas langsung muncul di wajahnya. "Long Chen, kau tidak berhasil membunuhku kali ini. Selanjutnya, ini akan menjadi kiamatmu. Tunggu saja dan lihat saja. Long Chen tahu bahwa jika orang itu tidak ingin, dia membunuhnya, dia mungkin juga tidak akan membiarkan pihak lain membunuhnya." Dia pasti punya tujuan membawa mereka berdua ke sini, dan sekaranglah saatnya baginya untuk menyadari tujuannya. Begitu dia selesai berbicara, Long Chen merasa tubuhnya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Di bawah kendali kekuatan misterius, mereka berdua terbang ke arah yang sama. "Kita mau ke mana?" Long Chen melihat sekeliling dengan bingung. Di sampingnya, Wu Lian juga memasang ekspresi bingung. Selain berbicara, mereka tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Selama penerbangan, pakaian Wu Lian berkibar tertiup angin. Di balik gaunnya, puncak kembarnya yang gagah, pahanya yang bulat, dan kulitnya yang putih dan lembut terus-menerus berkelebat di mata Long Chen. Jika orang-orang dari Myriad Kingdoms Domain mengetahui bahwa Patriark Ras Ilahi yang agung dan perkasa itu benar-benar terbang telanjang di hadapanku, aku ingin tahu seperti apa ekspresi wajah mereka. Long Chen merasa bosan selama penerbangan, jadi matanya tanpa malu-malu mengagumi pemandangan indah di sekitarnya. Dia tertawa terbahak-bahak. Tutup mata anjingmu, atau aku akan mencabutnya terlebih dahulu. Wu Lian ingin menutupi tubuhnya yang terbuka, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah membiarkan siapapun melihat tubuhnya. Bahkan orang malang yang dibunuhnya, ayah Wu Guangyu, tidak pernah melihat tubuhnya. Karena dia dibutakan oleh Wu Lian. Mengenai melahirkan Wu Guangyu, itu adalah sesuatu yang terjadi setelah dia dibutakan. Kalau bukan karena ingin punya keturunan, dia tidak akan pernah punya laki-laki dalam hidupnya. Tetapi pada saat ini, Long Chen tanpa malu-malu menggunakan tatapannya untuk menodainya. Jika kau ingin menggali, maka galilah. Bagaimanapun, aku sudah cukup melihat. Yang harus kukatakan adalah, apakah kau punya metode rahasia khusus? Bagaimana mungkin meskipun kau sudah berusia beberapa ratus tahun, puncak kembarmu masih bisa berdiri dengan gagah. Benar-benar menggoda, seolah-olah siap untuk dicabut. Jika aku tidak mencabutnya dengan benar, bagaimana aku bisa menghadapinya? Kata-katanya membuat seluruh wajah Hulian memerah. Ini bukan karena malu, tetapi karena marah. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah membayangkan akan ada hari ketika seorang pria yang jauh lebih muda darinya mengomentari bagian sensitifnya dan menanyakan resep rahasianya untuk menjaga tubuhnya. "Tutup mulutmu, jangan memaksaku, Long Chen. Aku akan membuatmu mati dengan mengerikan." Pada saat ini, Wulian merasa gugup dan jengkel. Tubuhnya yang seputih salju sedikit gemetar di depan mata Long Chen. "Hei, kamu, wanita tua, tidak peduli seberapa cantiknya dirimu, apakah menurutmu aku, Long Chen, benar-benar peduli padamu." Untuk wanita sepertimu, aku bahkan akan menganggapmu terlalu tua untuk menjadi nenekku. Apakah menurutmu aku benar-benar tertarik padamu? Aku punya begitu banyak wanita muda yang menungguku untuk memanjakan mereka. Apakah menurutmu aku benar-benar menginginkan tubuhmu yang tua? Maaf, bahkan jika kamu telanjang dan berbaring di tempat tidurku, aku tidak akan repot-repot membawamu. Saat kemarahan Wulian mencapai puncaknya, Long Chen memberinya pukulan berat di usianya ini. Meskipun dia masih memiliki lebih dari 500 tahun untuk hidup dan meskipun dia berada di puncak hidupnya, setelah mendengar kata-kata Long Chen, meskipun dia memiliki hati yang kuat, dia masih merasa ingin pingsan karena marah. Pada saat ini, dia menggigit bibirnya dengan erat. Matanya dipenuhi dengan cahaya merah darah. Bibir merahnya yang lembut digigit begitu keras hingga darah mengalir keluar. "Kenapa? Kamu tidak puas?" Long Chen tertawa dan tidak lagi menatapnya. Meskipun tubuhnya indah dan memikat dan Long Chen telah melihatnya beberapa kali, dia juga merasakan sensasi terbakar di perut bagian bawahnya. Namun, itu tidak masalah. Yang terbaik adalah tidak menyentuh wanita berbahaya. Kamu pasti akan mati. Ulian menarik napas dalam-dalam. Setelah kemarahan yang luar biasa, ekspresinya berubah dingin, sangat dingin seperti biasanya. Suara mendesing. Tiba-tiba, mereka berdua tampaknya telah mencapai tujuan mereka. Tubuh mereka yang bergerak dengan kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti. Long Chen membuka matanya dan melihat ke depan. Pemandangan itu membuatnya sangat terkejut. Serangkaian pedang kita jam datang menerkam. Qi yang, yang sangat panas dan Qi Yin yang dingin di depan Long Chen, sebuah danau besar muncul. Tidak ada air di danau ini. Sebaliknya, danau ini dibentuk oleh pedangki kecil yang tak terhitung jumlahnya. Pedangki membentuk sebuah danau, dapat dilihat betapa megahnya pemandangan ini. Miliaran dan miliaran pedangki kecil membentuk sebuah danau. Setiap helai pedangki dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang mengejutkan, menyebabkan ruang bergetar. Danau yang terbentuk oleh pedangki terbagi menjadi dua bagian. Pedang ki di sebelah kiri berwarna emas murni, dipenuhi dengan ki yang yang sangat panas. Di sisi lain, pedang ki di sebelah kanan berwarna hitam pekat, dipenuhi dengan ki yin yang dingin menusuk tulang. Satu panas dan satu dingin, satu yang dan satu yin, membentuk kontras yang tajam. Pedang ki yin dan yang yang tak terhitung jumlahnya membentuk kekuatan yang besar. Meskipun Long Chen berdiri jauh, dia masih bisa merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Selain itu, kekuatan pengorbanan darah telah berlalu. Jika bukan karena kekuatan aneh yang masih mengikat mereka berdua, Wu Lian mungkin sudah membunuhnya. Pada saat ini, Long Chen telah membatalkan transformasi jiwa naganya. Dengan jiwa bela diri yang terluka, dia tidak memiliki asal sejati untuk mempertahankan transformasi jiwa naga. Tempat ini, di mana ini, dan apa ini, Long Chen menatap pemandangan luas di hadapannya dengan ekspresi heran. Puci. Sinar pedangki menari-nari di udara. Pedangki emas dan pedangki hitam berasal dari dua kubu yang berbeda. Pada saat ini, keduanya saling bertabrakan, menyebabkan gelombang dahsyat meledak. Saat pikiran Long Chen dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan, sebuah suara yang jauh tiba-tiba muncul di langit, memberinya jawaban: "Ini adalah Laut Pedang Yin Yang." Long Chen yakin bahwa suara ini berasal dari orang yang sama dengan tawa sebelumnya. Lautan Pedang Yin Yang, apa hubungan tempat ini dengan dua batu jiwa pedang sebelumnya? Dari dua batu jiwa pedang, satu berwarna emas dan yang lainnya berwarna hitam. Tampaknya ada hubungannya dengan Laut Pedang Yin Yang. Long Chen menebak dengan hati-hati. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya siapa pemilik suara itu. Perlu diketahui bahwa ini adalah alam rahasia Lima Kaisar. Pasti ada harta karun yang ditinggalkan oleh Lima Kaisar, dan siapakah dua batu jiwa pedang dan dua mayat yang mengenakan jubah bagua? Dia tidak dapat menemukan jawabannya. Ketika ia tengah merenung, ia tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya bergerak lagi. Masuklah ke laut pedang Yin Yang. Biarkan aku melihat sejauh mana pemahamanmu tentang dao pedang telah tercapai. Suara halus itu terdengar lagi. Long Chen dan Wulian terpisah. Long Chen, dikelilingi oleh kekuatan, menuju ke laut pedang emas di sebelah kiri, sementara Wulian menuju ke laut pedang hitam. Yang laki-laki adalah yang dan yang perempuan adalah yin. Bagus sekali. Apakah kamu bisa mendapatkan warisanku, Feng Yangzi, dan adik perempuanku atau tidak, tergantung pada keberuntunganmu. Suara yang seolah-olah datang dari langit itu terdengar lagi. Feng Yangzi. Long Chen belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Namun, orang ini pastilah orang yang super kuat saat dia masih hidup. Pria dari kedua mayat itu seharusnya adalah Feng Yangzi. Batu jiwa pedang emas seharusnya ditinggalkan olehnya, dan batu jiwa pedang hitam seharusnya ditinggalkan oleh adik perempuannya. Karena mereka berdua meninggal bersama, mereka pasti mempunyai hubungan yang istimewa. Pada saat ini, Long Chen tiba di Laut Pedang Emas. Pada saat yang sama, Wu Lian tiba di posisinya. Dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa dia dan Long Chen telah memperoleh kesempatan untuk mewarisi batu jiwa pedang pada saat yang sama. 870. Jika dua embrio pedang bawaan dengan level yang sama diperoleh oleh orang yang sama, pasti akan terjadi pertarungan antara dua harimau dan salah satu dari mereka pasti akan terluka. Terutama kedua batu jiwa pedang ini, yang satu sangat yang dan yang lainnya sangat yin dan dingin. Mereka memiliki atribut yang berlawanan dan jika mereka dimakan bersama, pasti akan ada konsekuensi yang tak terbayangkan. Tidak seorang pun pernah memiliki dua embrio pedang bawaan. Ketika keduanya bertemu, mereka akan menyatu atau meledak. Wu Guangyu sudah meninggal dan Wu Lian tampaknya tidak membutuhkan dua batu jiwa pedang. Oleh karena itu, dia menenangkan diri dan fokus menghadapi ujiannya. Jika lautan pedang hitam di bawahnya adalah batu jiwa pedang hitam, dia benar-benar tidak yakin bahwa dia bisa lulus ujian dengan pemahamannya tentang prinsip pedang. Dan Long Chen bahkan kurang percaya diri karena dia bukan seorang seniman bela diri pedang dan tidak tahu apapun tentang apa yang disebut prinsip pedang. Untungnya, dengan perlindungan orang misterius itu, lingkaran cahaya transparan mengisolasi Long Chen dari pedang Ki yang ganas, memungkinkan dia menghindari serangan pedang Ki Emas. Di bawah kendali orang misterius itu, Long Chen perlahan-lahan tenggelam ke dalam pedang Emas. "Ki ini adalah lautan pedang Emas, dan Long Chen merasa seperti dia sepenuhnya tertutup oleh lautan. Prinsip pedang pada saat ini, inilah kata yang dipikirkan Long Chen: mungkin itu sesuatu yang ilusif, seperti prinsip bela diri. Jalan menuju prinsip bela diri terlalu panjang." Empat alam dasar hanya dapat dianggap sebagai tahap persiapan untuk pembukaan prinsip bela diri, sedangkan tiga alam bela diri merupakan tahap untuk mengkonsolidasikan fondasi prinsip bela diri. Setelah tiga alam bela diri, Long Chen pernah mendengar dari Kitten bahwa di atas alam bela diri terdapat alam pembalasan. Apa yang terjadi setelah Retribution Realm? Semua ini tidak pasti. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa jalan menuju prinsip bela diri sangatlah panjang. Long Chen saat ini berada di level terendah dari tiga alam bela diri dan jalan yang harus ditempuhnya masih panjang. Meskipun Long Chen belum pernah menginjakan kaki di Sword Principle, itu jelas tidak sebagus Martial Principle. Bagaimanapun, Sword Principle hanyalah pemahaman senjata, dan itu adalah pintu samping Martial Principle. Dao adalah bagian dari aturan. Karena itu adalah Dao, maka itu adalah aturan dunia ini. Seperti orang yang hampir tenggelam, Long Chen tenggelam ke dalam lautan pedang emas. Mungkin karena orang misterius itu, pedang emas yang ganas itu memperlakukan Long Chen seperti keluarga. Long Chen dengan cepat menyatu dengan pedang emas itu dan tidak terluka. Apakah Anda bisa mendapatkannya atau tidak akan bergantung pada keberuntungan Anda. Itulah kata-kata asli dari pria misterius itu. Pada saat ini, kepala Long Chen berputar-putar. Dia tidak tahu apa-apa tentang ilmu pedang, jadi bagaimana dia bisa tahu cara mengendalikan lautan pedang emas? Kita hanya perlu memperkuat tubuh, kekuatan iblis, dan kemampuan ilahi. Ketiga aspek ini menentukan kecakapan tempur kita, sedangkan bagi kalian manusia, kondisi bawaan kalian terlalu lemah. Kalian hanya dapat memperkuat jiwa dan tubuh kalian yang lemah melalui pemahaman yang konstan. Kalian juga memiliki berbagai keterampilan tempur yang dapat meningkatkan kekuatan serangan kalian. Dalam hal bakat, ras manusia bukanlah tandingan ras monster. Melihat Long Chen ragu-ragu, Kiten berkata dengan bangga, meskipun kamu memiliki esensi darah naga leluhur dan jiwa bela dirimu adalah naga leluhur, jiwamu masih manusia. Meskipun kamu memiliki esensi darah naga leluhur dan jiwa bela dirimu adalah naga leluhur, jiwamu tetaplah manusia. Dalam hal itu, kamu harus mewarisi aturan-aturan. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik dan indera ilahimu, kamu tetap harus terus-menerus memahaminya. Selain itu, naga bukanlah klan iblis. Mereka adalah makhluk yang sempurna. Mereka tidak hanya memiliki tubuh fisik, indera ilahi, dan kekuatan yang sempurna, mereka juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan aturan-aturan yang jauh melampaui klan manusia. Bahkan ada legenda bahwa klan iblis adalah klan naga yang gagal dan tidak lengkap, dan klan manusia adalah bagian yang tidak lengkap dari klan iblis. Tentu saja, ini hanya legenda. Dewa ini juga berpikir bahwa ini tidak masuk akal. Apa yang ingin kau katakan? Long Chen menatapnya dengan jijik. Eh, maksudku, aku tidak bisa membantumu memahami Dao Pedang. Rasakan baik-baik, aku akan tidur. Pergilah ke neraka. Long Chen mengabaikannya. Seperti yang dikatakan Kiten, dia harus memahaminya sendiri. Lautan pedang emas itu membara dan maskulin, bagaikan air mendidih. Semua pedang ki emas bergulung dan bersiul, menggulung lapisan-lapisan gelombang dan menyerbu ke arah lautan pedang hitam. Dari situ, Long Chen merasakan keinginan untuk bertarung. Yin dan Yang saling bertentangan, kedua belah pihak bertarung tanpa henti, tetapi apa artinya ini? Dikelilingi oleh lautan pedang yang lebat, Long Chen terus berpikir. "Ulian adalah seorang ahli pedang, dan dia telah memahami ilmu pedang tingkat pertama. Oleh karena itu, dia pasti akan lebih mudah mendapatkan warisan ini daripada Long Chen. Namun, Long Chen tahu bahwa lebih baik merasa cemas daripada makan tahu panas." Hanya dengan menenangkan hatinya dan tidak terganggu, dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan benda ini. Jika tidak, jika Wulian mendapatkan warisan tetapi dia tidak mendapatkannya, Wulian akan menjadi pewaris pria misterius itu dan Long Chen akan menjadi tidak berguna. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup saat itu. Tetapi dikatakan bahwa setiap langkah itu berbahaya. Pedang ki emas itu seperti ikan yang berenang, berkumpul di sekitar Long Chen dan terus-menerus menyentuh tubuh Long Chen. Long Chen memejamkan mata dan mencoba merasakan aura pedang ki emas itu. Ketika dia memejamkan mata, Long Chen merasa bahwa yang muncul di sekitarnya bukanlah pedangki, tetapi kehidupan. Bagaimana ini bisa terjadi? Awalnya, Long Chen mengira dia sedang membayangkan sesuatu, tetapi setelah mengamati lebih dekat, dia menyadari bahwa memang begitulah adanya pedangki emas itu, seperti ikan yang berenang. Yang ada di sekitar Long Chen berenang dengan patuh, tetapi yang ada di luar itu kejam dan gila. Mereka bersiul di udara, melepaskan ketajaman mereka tanpa sedikit pun keraguan. Mereka melesat melalui lautan pedang emas, tatapan mereka terkunci pada lautan pedang hitam. Benar-benar lelucon. Pedang Ki ini benar-benar memiliki emosinya sendiri. Long Chen tercengang. Dia pikir itu hanya ilusi. Pedang Ki dilepaskan oleh orang-orang melalui pedang. Mereka semua berada di bawah kendali orang-orang. Bagaimana mereka bisa memiliki emosi mereka sendiri? Sementara ini berlangsung, Long Chen tidak tahu harus berbuat apa. Di depannya, lautan pedang hitam berputar di sekitar Wulian sudah sekitar dua jam. Melihat situasinya, Wu Lian tampaknya telah memperoleh kendali awal atas lautan pedang hitam. Pada saat ini, lautan pedang emas di sisi Long Chen masih dalam kekacauan. Di kejauhan, lelaki misterius itu memandang lautan pedang hitam dan tersenyum puas. Gadis ini adalah seorang ahli pedang. Dia telah menguasai prinsip pedang tingkat pertama. Sangat mudah untuk memulainya. Jika ini terus berlanjut, aku pasti akan mendapatkan warisan dari adik perempuanku. Saat dia mengucapkan kata "Adik Perempuan", nadanya dipenuhi dengan kelembutan tak terhingga. Namun, potensi gadis ini telah habis. Bahkan dengan bantuan batu jiwa pedangku, dia tidak dapat mencapai alam bela diri dewa. Bahkan jika dia mendapatkan warisan itu, tidak akan banyak berguna. Dia tidak dapat membalaskan dendamku dan adik perempuanku. Matanya beralih ke Long Chen. Di sisi lain, pemuda ini berbakat dan cerdas. Dia tidak tahu apa-apa tentang pedang Dao, dan dia tidak memiliki embrio pedang bawaan. Tetapi dia sudah mulai merasakan makna sebenarnya dari lapisan pertama pedang Dao. Lebih jauh lagi, bahkan aku tidak dapat melihat potensinya. Metode yang dia gunakan untuk meningkatkan Zen Yuan-nya memiliki gambaran samar tentang naga ilahi. Mungkinkah pemuda ini adalah seorang prajurit naga legendaris? Walaupun dia berpikir begitu, dia tidak berani membuat kesimpulan. Pokoknya, semuanya tergantung padanya. Jika dia tidak bisa mendapatkan batu jiwa pedang, dia tidak akan banyak berhasil di jalur prinsip pedang. Begitu saja, dia memperhatikan dengan tenang. Kemajuan Wulian sangat cepat. Suatu hari, dia akan mampu mengendalikan seluruh lautan pedang dan mendapatkan batu jiwa pedang hitam. Di sisi lain, ada banyak ketegangan di pihak Long Chen. Jadi, perhatian pria misterius itu lebih tertuju padanya. Bermandikan lautan pedang emas, Long Chen terus menyentuh pedang ki emas. Dia terus membalikkan dan membangun ide-ide. Saat ia menjelajah secara bertahap, ia mulai berjalan di jalan yang benar. Pada awalnya, ia berpikir dan memperlakukan dirinya sebagai bagian dari lautan pedang emas. Pikirannya seperti ikan yang berenang, menyerang ke depan berulang kali di bawah pengepungan ikan-ikan yang berenang tak terhitung jumlahnya. Ikan-ikan yang berenang itu dekat dengan teman-temannya, tetapi mereka ganas dan kejam terhadap musuh-musuhnya. Ki pedang ini memang memiliki emosi. Misalnya, dia sendiri adalah salah satu dari mereka. Dia juga memiliki emosi, dan pedang Ki itu telah melihatnya ribuan kali. Saat hendak menyerang ke depan, Long Chen tiba-tiba melihat pedang Ki hitam yang tak terhitung jumlahnya di depannya berputar mengelilingi Wulian. Pemahaman wanita ini pasti lebih dalam dari pemahamanku. Adegan pusaran air terus terputar dalam pikiran Long Chen. Long Chen adalah orang yang cerdas. Dia perlahan menyadari satu hal, dan itulah cara dia bisa dianggap sukses. Itulah yang mengendalikan lautan pedang emas. Pertama, aku harus menyadari bahwa ki pedang ini semuanya hidup. Aku harus berpikir bahwa aku juga bagian dari mereka. Dalam proses maju, aku perlahan akan tumbuh lebih kuat dan mengubah orang lain menjadi diriku. Akhirnya... Aku akan mampu mengendalikan seluruh lautan pedang emas seperti seorang kaisar. Setelah mengendalikan seluruh lautan pedang, aku seharusnya bisa mendapatkan batu jiwa pedang emas. Memikirkan hal ini, Long Chen tahu bahwa dia akhirnya memiliki jalan yang jelas menuju benua itu. Masa depannya cerah. Apa yang terjadi selanjutnya adalah proses pemahaman tanpa akhir. Jiwa bela diri Long Chen menemukan jalan yang benar untuk mengendalikan pedang ki ini. Dalam kesadarannya, pedang ki emas yang telah ia ubah, atau lebih tepatnya, ikan yang berenang, menjadi semakin kuat. Di permukaan, pedang ki emas di sekelilingnya juga mulai berputar di sekelilingnya. Seperti yang diharapkan, pemuda ini adalah seorang jenius. Pria misterius di langit itu memperlihatkan senyum penuh pengertian. Lautan pedang emas mulai berputar di sekitar Long Chen di bawah kendali Long Chen. Awalnya, hanya pedang ki emas di sekitarnya yang berputar di sekitar Long Chen. Segera, area yang berputar menjadi lebih besar dan lebih besar. Segera, Long Chen menguasai sekitar 3 per 5 lautan pedang emas.